قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, ya Allah.
احترق الطين وأجمل منك لم تلد النساء كنت مبرأ من كل عيب كنت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأن أنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا سلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون.
suaranya. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi qamarun. Wajamil, wajamil sidnan nabi وجميل والكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإطرح بيقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي وأطرح بيقى إذا مست أيادي وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون على روح نور طا ها يمكن كم صورنا قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل الله صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا كريم يا Yeah.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا الله bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa membuka pintu hati manusia. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Yang Maha Kuasa Masjid Ar-Ridwan, imam-imam, malam ni dan para jemaah yang dikasihi sekalian, buaya dan adik, malam ni saya ni bukan sebagai moderator. Sebab malam ni tidak ada moderator. Malam ni Abah Jai kita maklumkan bahawa tak ada moderator, beliau kata. Tapi kalau tak ada moderator pun kena ada juga orang yang bercakap dulu. Jadi saya kata tak apalah, Saya ambil mic dulu, saya bercakap dulu, kemudian nanti dua orang lagi akan sambung. Dan tidak ada soalan yang akan ditanya. Nak cakap apa pun cakap je lah. Cumanya saya ucap tahniah lah. Saya tengok gambar daripada siang tadi, ibu-ibu, adakah akak-akak, ibu-ibu yang memang dari pagi tadi sampai malam ni, adakah? Cuba angkat tangan. Ya Allah, Alhamdulillah. Bapak-bapak, tertinggal kepala bapak. Allahu akbar, tahniah. Tak sakit pinggang ke duduk lama sangat? Okey, Allah semangat tu. Ni kalau kita, ni kita pukul 9.20. Kalau kita forum ni sampai pukul 12 boleh? Ya Allah, tak boleh. Ya, tak boleh. Aku tak boleh lah, cukup sahas, 10.30 dah azan. Siapa yang nak kena bergerak dulu, terpaksa balik, tak apa, tak ada masalah. Yang nak tunggu, tak ada masalah, insyaAllah. Yang penting, yang lengoh lutut, sakit pinggang belakang, semua itu dinilai pahala di sisi Allah, insyaAllah. Yang tidur masa ceramah tadi dapat pahala tak? Amboi, cepat je jawab apa. Alhamdulillah. Dan sebenarnya tahniah juga kepada para suami, isteri-isteri yang boleh hadir itu sebab suami yang support, tolong hantar, tolong bagi izin, tolong jaga anak, betul tak? Dah anak sihat semua yang jaga tu. Alhamdulillah. Okey, kami dimaklumkan bahawa sesi, saya tak panggil forum lah, sesi bicara kita ni berkenaan tajuk dia apa? Suami perfect. Jadi isteri boleh dengar ke? Kan bukan perpaduan rumah.
patut pun berebut kursi tadi. Rebut kursi. Alhamdulillah. Tak apa, nak cakap apa pun cakaplah, terserah. Dan kami pun mungkin akan sembang, nyapu, tak ada masalah. Itu format kita malam ni. Ya. Dan saya pun nak ambil kesempatan lah nak ucap tahniah dan syukur pada Allah kepada birthday boy kita. Agak-agaknya yang keberapa ni? Ustaz Abdullah, hari ni Ustaz kan? Hari ni? Hari ni? Yang ke-25. Ya Allah! Tak sedar diri. Isi-isi tak sedar. Isi-isi yang pusing. Alhamdulillah yang ke... Pusing. Pusing. Jadi? 25 pusing. 25 pusing. Jadi berapa? Oh, lemah matematik. Maknanya dah 52 tahun beliau takut bunyi. Ya Allah. Okey, jadi sama. Sama je tu. Tapi bukan takut, sayang insya-Allah. Okey. Kita nak bincang tentang suami perfect ni. Tak apalah. Saya rasa saya minta izinlah dua-dua orang panel ni, saya mulalah dulu sikit. Sebab kita yang paling muda kan. Gini, anak-anak kita yang baru UPSR baru ni, yang dah jam sekolah rendah, nak dinilai hebat tak hebat, berjaya tak berjaya, dinilai menggunakan UPSR. Yang sekolah menengah guna apa? Nak nilai hebat tak hebat, berjaya tak berjaya, guna SPM. Lepas tu yang masuk universiti, dia panggil apa? Panggil apa Dr. Izzah? CGPA. CGPA, convocation dapat berapa point? 3.8, 4.2 ke apa? Ada? 4.2 ke? Dah makan ni 100 lebih kan? Pointer dia panggil CGPA, UPSR, SPM, CGPA. Masuk ke office, pergi kerja, nak nilai cemerlang tak cemerlang, dia guna apa dia panggil, KPI ke apa? KPI. Itu kerja. Di kilang, company, bisnes hebat, dia panggil apa? ISA ke apa? Ha? ISO, okey. Bagaimana pula kita yang datang dengar kuliah-kuliah maghrib, subuh maghrib dengan forum, macam mana nak ukur cemerlang? Guna apa? Ni duduk dengar-dengar cakap Amah, ada periksa ke Mas Zainal? Bulan berapa akhir tahap periksa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar satu kaedah nak ukur. Nabi sebut dalam sepotong hadis baginda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling ini apa? Paling banyak sembahyang sunat ke, paling banyak sedekah ke, paling banyak puasa sunat ke? Nabi sebut orang mukmin yang paling sempurna iman ialah yang paling baik akhlak. Maknanya kita datang kuliah, dengar ceramah, dengar forum, kalau akhlak teruk, masih tak berjaya. Nak ukur berjaya tak berjaya datang dengar kuliah, dengar forum, baca kitab ni, cek akhlak. Okey, naik satu level ni. Di kalangan yang paling baik akhlak, ada akhlak dengan kawan, dengan jiran, dengan staff, dengan mak, dengan ayah, dengan nenek ni, yang paling sempurna iman ialah yang paling baik akhlak terhadap isterinya. Nabi sebut wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Yang terbaik orang mukmin ni level ni tuan-tuan, orang beriman yang paling tinggi level paling baik akhlak. Di kalangan yang baik-baik akhlak, yang paling tinggi lagi level ialah yang paling baik akhlak terhadap isterinya. Apa Nabi sebut terhadap isteri?
kita ni, orang kata kita baik, kita hebat, kita kat ofis baik, kita kat masjid baik, ceramah pandai, niaga pandai, deal business pandai, lead company pandai. Tapi mana ada orang tahu keadaan kita dengan isteri kita kat rumah? Orang tak tahu. Nampak kat masjid bagus je, baik je. Tapi dengan isteri dia lah yang paling garang. Orang tak tahu. Kadang-kadang orang puji dia. Bagusnya haji ni, orang yang lembut, cakap, suka bergurau. Isteri kat sebelah dengar, yelah. Isteri kata, yelah. Orang puji suami dia sebab orang tak tahu suami dia kat rumah. Ini rahsia kita. Rahsia kita. Mana ada orang tahu. Tapi Rasulullah sebagai seorang Rasul yang sangat memuliakan orang perempuan, Nabi letak asas yang begitu hebat. Jadi saya rasa itu intro sikit daripada saya. Sebab amai lagi suami-suami yang perfect nak kongsi nanti. InsyaAllah. Jadi saya rasa pun Datuk Izzahar, Ustaz Abdullah Khairi, birthday boy kita tak sabar-sabar nak berkongsi tu. Ustaz Izzahar tengah baca hadis tu, bukan baca WhatsApp. Sama ada dia baca hadis ataupun dia report kat isteri dia, abang sabar dah ni kan. Ciri-ciri suami yang bagus tu. Jadi saya ni, saya buka lah. Saya tak tanya soalan. Segar lah. Siapa nak sambung dulu? Mike ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nasyukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Ustaz Saidul Hisham, Dr. Mia, pengerusi ataupun nazir masjid, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sepatutnya malam ni bukan tajuk suami perfect ten. Sepatutnya penyatuan ummah. Oh sedap sih tuan kan. Kalau nak kira suami perfect ni, semua yang perfect lah ni kan. Yang datang masjid ni kira okey lah sikit. Alhamdulillah. Berbanding yang tak datang tu kan, kira okey lah. Sebab tu saya nak tanya lah kakak-kakak yang datang daripada pagi, malam ni suami datang tak? Siapa yang suami datang tu angkat tangan? Ramai. Siapa yang dia datang dengan isteri dia? Tak ramai. Ni datang dengan bini mana? Tadi isteri tu confident yang angkat. Tuan-tuan, dalam kita menjadi seorang suami, saya umur 51 lah. 51 lah. Dah kahwin 26 tahun. Alhamdulillah. Dah ada cucu. Dua menantu. Dah, alhamdulillah. Allah bagi 5 orang anak perempuan. Seorang anak lelaki. Lepas dapat anak lelaki, kelang bertutup. Tapi pintu buka lagi lah. yang dapat cucu tu daripada anak lelaki tu ke? Tak. Yang sulung perempuan. Oh, yang lelaki wongsu. Alhamdulillah lah. Okeylah abang. Okeylah abang. Okeylah tu. Panggil abang kan? Abang. Saya yang paling tua lah. Yang ni muda lagi. 40 sampai? Cuba leka. 41. 30? Saya? Sama takkan 30 macam tu. 42? Okeylah 27. Aku bagi dengan mikrofon ni. Ini 40 lagi? Belum kan? 38? 41? Sama? 79. 79? 40 lah. 40 lah. Life begin at 40. Yeah. Saya 51 lah. Tahun 68. Hari ni hari bersedia saya lah. 15 September. Jadi alhamdulillah ramai yang wish panjang umur, murah rezeki. Tapi bila dah umur 50 ni tuan-tuan, macam-macam penyakit lah. Besar lah. Kawan saya 6 orang ni kan. Allah. 3 orang buah pinggang. Seorang jantung. 2 orang kecil mana. 30 orang tu lagi teruk. Kena kelinci. Tak mati-mati. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihlah kepada Allah. Kita nak jadi suami ni, ingat tuan-tuan, suami isteri jangan cari persamaan. Dia tak akan sama. Perbezaan itulah menyebabkan kita bersama.
Allah sebut dalam Quran kan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Wahai manusia, Allah kata, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan. Allah jadikan kita lelaki perempuan. Lelaki perempuan ni dari sisi fizikal pun tak sama. Sebab tu wahai ibu dan ayah, lelaki perempuan, suami isteri, jangan cari persamaan antara kita. Takkan sama sampai mati. Sebab kita ada perbezaan, tapi perbezaan itulah menjadi kita bersama. Sebab itulah ada penyatuan ummah. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita banyak persamaan. Kita berkhiblat yang satu. Kita datang masjid yang satu. Kita nabi yang satu. Satu. Kita satu. Quran yang satu. Satu. Kita tambah-tambah kita bangsa yang satu. Takkan tak ada satu persamaan? Kita mencari perbezaan di antara khilaf dan sedikit, betul tak? Yeah. Macam tu suami isteri. Kita mencari perbezaan yang sedikit, sedangkan kita ni banyak persamaan. Tapi perbezaan itu memang ada di sisi fizikal kita. Fizikal macam mana? Lelaki perempuan. Tak ada tuan-tuan lelaki saja nak hidup lelaki saja. Takkan boleh tak? Maka dia akan jadi sempuri. Sempuri, sempuri. Kalau perempuan saja, tak boleh. Dia mesti ada lelaki perempuan, mesti ada beza. Sebab tu saya psikologi. Orang lelaki, saya sebut dalam drama saya, orang lelaki dia guna otak kanan. Kita otak kanan. Kita nak datang forum kan, kita siap tajuk lah. Lepas tu kita boleh hurai lah. Tapi orang perempuan dia otak kiri. Otak kiri ni dia nak perfect. Perfect entah. Orang lelaki ni, sebab tu saya dah beritahu dah, orang lelaki ni simple, dia paling simple. Balik rumah, kakak, kakak jangan carilah orang lelaki balik rumah dia buang seluar, dia lipat elok-elok, dia sidai, takkan ada lah. Sama dengan aku. Anggelah sama lah. Balik-balik rumah banyak seluar tangan seluar. Kak, perbezaan itulah menyebabkan kita rasa bahagia. Kak, suami ni macam tu, orang lelaki ni, dia otak dia tak penting, spender tak penting, kain tak penting, yang penting aku balik nak tidur. Betul tak? Sama kan? So, itulah perbezaan yang ada di antara kita. Perbezaan itulah menjadikan kita seimbang. Sebab itu orang perempuan dia nak perfect, perfect sendiri. Tapi kalau orang perempuan pun perfect, orang lelaki perfect, susah. Susah tuan-tuan, nak keluar rumah. Sebab tu saya beritahu, bila keluar rumah, siapa yang keluar dulu? Ustaz ke isteri ustaz? Lalulah yang keluar dululah. Saya keluar dulu. Ha, sama lah, saya pun keluar dulu. Sebab apa? Saya dah beritahu kan, bila kita, katalah isteri kata, abang, pergi kedai, beli barang muslim, EMF. Beli barang muslim, beli gula CSR. Bila dia kata macam tu, dalam set mind kita, gula je? Gula je. Gula lah. Gula. Siapa yang keluar lewat? Isteri kita. Isteri kita nak keluar tu tuan-tuan, dia fikir semua. Dia fikir apa? Pampers anak ambil belum? Rumah kunci belum? Gas tutup tak lagi? Bila yang kita nak lalu dekat ni, apa di apa TNB, bil elektrik, nak kena bayar semua dah. Kita pun duduk dalam tu, gula. Bila fikir gula, dah kali tak keluar lagi. Apa kita buat? Tekan horn lah. Bom, isteri kita bang sekejap. Keluar. Masuk balik. Rupanya tertinggal scarf. Sangat penting. Orang perempuan ni. Banyak penting tak? Sebenarnya bukan orang perempuan ni cerewet. Orang perempuan ni teliti. Sebab tu saya cerita tuan-tuan. Saya ada bos. Bos saya perempuan. Dulu masa jadi cikgu. Pengetua saya perempuan. Dia mesyuarat 5 jam. Agak-agak 5 jam start selesai. Pun kena sambung lagi. Tak selesai. Saya ada anak 5 orang. Isteri seorang. Pergi shopping 5 jam, agak-agak dia beli ya? Saya sanggup duduk dalam kereta. Dia boleh datang-datang. Ayah, tak jumpa. Pukul sama orang, betul tak? Sama orang, 5 jam tak jumpa. Orang lelaki dia otak kanan. Dia shopping, 20 minit. Settle. Mesyuarat, 20 minit. Betul tak? Kalau buah lelaki, yang ni kerja, Ustaz Syed buat. Yang ni, Dr. Izhar buat. Yang ni, Ustaz Abdullah buat. Ya, tak buat apa. Itulah buah lelaki tu kan. Semua delegate kat orang, dia tak buat apa. Tapi orang perempuan semua dia nak buat. Kalau dia bagi, dia takut tak selesai.
Sebab tu abang jangan cari persamaan. Itu perbezaan. Perbezaan itulah kita hidup bersama sampai 26 tahun. Ayah saya kahwin dengan mak saya. Mak saya meninggal 60 tahun bersama dengan mak. Ketika mak meninggal, dia sembahyang ni. Dia jadi imam. Mak duduk depan ni. Dia angkat takbir, habis semua sembahyang dia doa. Doa tu saya dengar. Apa dia doa? Lepas dia doa Allah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad Allah tu'ati hadzal mayyita. Kemudian dia doa Melayu. Ya Allah, ini isteri ku, dia kata. Aku hidup dengan dia 60 tahun. Aku redha dia isteri ku. Ya. Tapi belakang menangis. Ya. Cuba bayang dia, jadi suka isteri. Allah. Agak-agak kakak-kakak, kalau kakak mati, suami boleh buat itu? Ataupun mampu dah. InsyaAllah. Ni dia sebut tu, aku redha dia isteri ku. Allah. Kami belakang anak menangis juga. Dia sampai lah sekarang ni, dia tak nak kahwin. Walaupun orang minta, dia offer diri nak kahwin dengan ayah saya. Ayah saya umur 84. Tapi sehat lagi dah. Tapi ustaz, dia salah ustaz, 84 pun orang kenal lagi. Ustaz, alhamdulillah lah. Itu penting ustaz. Betul, 84. 52 dah kenal tak? 52 lagi lah. Dia 84 tak? Yang berkenan tu, raya tahun lepas, dia cerita lah dalam YouTube. Umur 52. Saya pun heran, macam mana dia berkenan ayah saya? Kenapa tak berkenan dengan saya? Dia tulis surat, tuan-tuan, tulis surat. Tulis surat tu, Assalamualaikum, mula dengan kekanda Dinda. Masya Allah. Daripada Adinda kepada kekanda, macam itulah, macam yang adalah, macam itulah kan. Adinda kekanda apa, saya pun baca berbulu aku tengok. Nak bagi surat ke ayah, 84. Adinda ni menjadi penuntut kepada kekanda dah lama dah. Adinda jatuh hati kepada kekanda ni. Nak baca ke ayah kan? Saya pun tak apalah. Dia bagi gambar. Saya pun hari raya kedua pergi ya. Ayah, ada apa? Mak dah mati 2 tahun. Ayah tak nak cari lah. Tumpah melenting lah. Aku tak nak! Kata, kenapa ayah? Aku tetap dengan mak kamu. Kita pun ni surat ni nak bagi tak bagi? Ya. Ni ayah. Ada seorang perempuan ni berkenan umur 52. Ayah nak tak? Aku tak nak! Ayah dia bagi gambar. Nak tengok tak? Segok ayah. Tak mau! Tak mau tak apa. Jumpa. 3 hari dia main ketuk rumah. Harry, ada apa? Gambar anda, gambar. Tak boleh pakai. Sebab tu, kita orang lelaki ni macam tu aja. Kan? Dengan suami, beri isteri tu hidup. Tapi jangan susah hati. Ustaz, ramai yang belakang nak tanya. Nah. Sambungan lepas tengok gambar tu jadi ke tak? Jadi kan? Dia kata mudah sangat 52. Tapi kalau 60 lebih tu okey lah. Saya pun kata kaya kalau 60 lebih, kalau kena kecil mana darah tinggi apa semua, nanti susah ya. Dia pun susah dia kata. Aku jaga mak kamu ni 2 tahun dia sakit dia kata. Aku tak boleh buat apa dia kata. Kali nak jaga pula. Aku ingat dia nak jaga aku jaga dia pula. Saya kata, aku tenang lah. Bayar kahwin. Jadi senang. Dia tak bayar kahwin. Tapi rupanya tak kahwin tuan. Pagi-pagi lepas subuh dia sini. Sebab apa? Sebab mata dia belah kanan ni dah tak nampak 100%. Jadi belah kanan ni 40%. Belah kiri dah tak nampak. Walaupun tak nampak, dia baca Quran. Saya tanya, ayah baca Quran dengar? Dengar ayah baca Quran. Ayah baca Quran, tak nampak. Al-Quran fi suduri, dia kata. Quran dalam hati aku. Baca Quran dalam ni, dada. Maksudnya dia hafal. Kalau orang tu lama-lama, dia nahu sorab ni memang dia, kan? Orang baca Quran ni, dia tahu dia boleh i'rab lah. Itu hebat orang tunggu lama. Walaupun dia tak ada cakap Arab. Cakap tu boleh lah. Tapi dia nak kisut susah. Tapi Alhamdulillah. Dia boleh bawa kereta walaupun tak nampak. Tapi Alhamdulillah kereta tu kepek semua. Dia hentam semua. Baru ni saya naik van. Naik van ramai lah. Driver tu bawa. Ayah saya ni keluar daripada simpan. Dia tak nampak tu pun keluar. Driver tu kurang ajar punya orang tu. Saya pun tengok siapa. Rupanya ayah saya. Dia kata, pakcik. Pakcik maki siapa tu? Tu, driver tu. Orang ajar. Dia kata, pakcik tahu tak? Tu kereta tu siapa punya? Tak tahu. Tu ayah saya. Minta maaf siapa tu. Dia tak nampak. Dia keluar tu. Sebab tu orang lelaki ni. Ingat. Orang lelaki. Dia otak kanan. Bila otak kanan. Saya bagi tahu dah. Otak kanan ni dia paling simple. Bila simple sangat ke susah kita nak kendali. Tapi bila kita sabar, kita akan bahagia sampai ke mati.
Saya teringatlah kan, simpul tak simpul orang lelaki ni, saya sekarang ni ada seorang pengarah yang sebut nama Datuk, Angkat Datuk. Dia ni, kami mengaji universiti dulu, saya dulu UPM, UPMCS, Universiti Pertanian Cawangan Sarawak. Oh. Sarawak dulu di Sarawak, Semenggup. Kemudian saya promote, korang ni ijazah. Masa di Sarawak tu, kawan saya ni duduk sekali satu asrama, 4 tahun. Tapi saya tak pernah tengok dia basuh sepeda. Tak pernah tengok. Jadi saya tanya dia, saya sebut nama lah, sebut A lah, A. Aku duduk dengan kamu ni 4 tahun, sepeda tak pernah basuh, pakai dah. Dia kata apa? Aku tak pernah beli. Sudah simpulnya, tak pernah beli. Nak pakai kena, tak pernah beli. Menunjukkan dia 4 tahun tak pernah pakai sepeda. Sama ni yang pakai kain ni pernah pakai sepeda. Itulah orang lelaki. Itulah suami kakak. Ni kalau suruh angkat tangan, orang lelaki simpul. Datang masjid, baju hijau, kain merah, perpaduan rumah. Orang lelaki, perempuan tengok, baju hijau, kain hijau, semua hijau. Majin, orang lelaki, majin. Orang perempuan tengok, orang lelaki. Datang, baju okey, kain okey, patung tak pakai. Itulah orang lelaki. Dia tak pernah, tuan-tuan, pakai sepeda. Baru dia jemput saya pergi ceramah. Tengok-tengok dia, ketuk pengarah. Kawan saya tu, Datuk. Saya tengok-tengok dia. Datuk! Dia terus buat gini. Kata Datuk, kenapa? Jangan cerita memori lama. Datuk tanya. Datuk, dia nak tanya betul-betul Datuk ni. Datuk dah ketua pengarah, kawan baik. Dulu 4 tahun, duduk sekali. Datuk, sepeda pakai tak? Dia kata, hai, pakai lah! Dia kata, betul tak? Pakai dah kata. Tapi kadang-kadang aku tarik drawer, sepeda aku tak ada. Aku hantam sepeda bini aku. Tengok orang lelaki. Saya kata, kalau pakai bukan kecil depan, aku kalih dia kata. Yang penting kamu sekarang ni ketua pengarah. Itulah suami kakak, itulah kami. Sebab tu kak, jangan cari persamaan. Dia tak akan sama. Dia tak akan sama. Tengok gelap. Ni orang perempuan. Orang perempuan dia teliti. Shopping 5 jam. 5 jam. Saya pernah tuan-tuan, umur 46, isteri saya sama dengan saya, tapi datang haid. Ni abang kena faham betul-betul. Habis kuliah kita pakai serban. Masa tu serban tak tinggal. Tapi sekarang ni agak-agak sejak-sejak duduk atas bangku orang ni tak berapa serban. Pakai serban, pakai jubah. Pukul 11 malam isteri telefon. Bang, ada apa? Sampai lagi? Belum. Abang tolong bang. Ada apa? Beli beg. Beli beg. Dengan aku pakai serban, pakai jubah, aku beli beg. Saya umur 46 nak beli pet, mana buka? Abang 7-11 ada. Kita pun cari 7-11, agak-agak masuk dah. Dah tunggu dulu bagi orang tak ada. Itulah suami. Tunggu-tunggu, elok tak ada, kita masuk. Kita simpul orang lelaki. Agak-agak orang lelaki beli pet, dia tengok tak? Tak ada. Dia pergi ambil lah. Dia boleh letak depan kaunter tu. Kaunter tu perempuan. Dia tengok atas bawah. Dia senyum kat saya. Dia kata, senyum apa? Bawa, cepatlah. Kita pakai sebab ni kan. Apa malu tu kan beli pet. Sebab umur 46. 46 kan. Beli pet menunjukkan apa? Mungkin isteri muda lah. Ha, kan? Kalau isteri tua mungkin tak ada kan. Tapi belilah, kita pun belilah. Beli. Tengok tak teliti orang lagi. Balik-balik sampai-sampai isteri marah saya. Abang tengok tak? Tak tengok. Pek ni untuk orang bersalin. Rupanya pek tu ada macam-macam. Yang bersalin ni ada tali. Ada tali. Lepas tu macam mana? Mana boleh pakai? Han potong tali tu, han pakai. Itulah suami tuan-tuan, kakak-kakak. Itulah kami. Kak, beza itulah menyebabkan kita hidup bahagia. Kalau perfect semua, susah kita orang perempuan. Tapi itulah menjadikan kita seimbang. Tapi perbezaan ini memang ada.
Jangan cari persamaan. Kita nak bersama, tak akan bersama. Ada beza. Tapi perbezaan itulah menjadikan kita bersama. Tengok macam kami duduk. Kalau ikut saya orang utara, ini orang Galuh, ini Kelantan. Ambon. Orang Kelantan ni kahwin dengan orang Terengganu. Orang Selangor. Bukan duduk Kelantan. Jangan pecah apa sini apa? Tak. Jangan bini tu jangan pecah sini. Tu bini muda. Bini muda apa penakut bini tu. Saya pergi rumah dia untuk pintu. Yang apa nak keluar dengan Ustaz Mbah tadi. Lebih korang yang aku terlepas dengan. Balik takut lah. Balik pukul 12 tak pagi, pukul 2 dia tanya. Abang ni, ceramah kan dari pukul 2 ni. Pergi mana kan? Ceramah apa macam tu? Memang untuk kita pun benih ni kan. Sebab apa? Itulah suami kakak. Sebab tu kita sambung pada Ketua Izzah lah, insyaAllah. Kan? Memang santai-santai. Tu mai ada saya ni. Ya, mai telan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah tuan-tuan dan puan tertarik dengan Ustaz Abdullah Khairi, dengan Ustaz Said. Yang diorang ni tuan-tuan dan puan merupakan kanda-kanda saya lah. Dia banyak cerita, banyak pengalaman, tambah-tambah dalam isu-isu yang menakutkan. Dia orang nak mengajarnya. Dia sedap cakap aku takut bini. Macam aku tak tahu apa yang ada. Dia suara je tuan-tuan menakutkan. Tapi bila orang ingat balik, itu baru satu daripada 1,000 rahsia yang aku tahu. Kami rapat tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia nak jadikan kita ni dalam rumah tangga. Dia bukan nak suruh kita ni tuan-tuan jadi perfect. Jadi perfect takkan boleh, betul kan Ustaz Abdullah Khairi ni? Kita mesti ada perbezaan. Pertama yang Allah nak suruh kita tenang. Ketenangan ni tuan-tuan, dia lain. Kita duduk dalam rumah, isteri kita bercakap dan kita ada isu yang kita tak setuju. Kat situ ada happy dia, betul? Macam dia tak okey, dia kata saya masak ni manis. Saya kata saya tak suka, saya suka pedas. Manislah, sedap, pedaslah. Bergaduh itulah yang best. Ketenangan. Kalau dua-dua sama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silalah makan. Baik. Gori gila dia. Tak boleh. Dia mesti macam isteri saya sekarang. Dia tengah minat Zumba. Korang bayangkan, tengah makan dia bercakap kat Zumba. Pening aku. Zumba, kita kena goyang ni, goyang ni. Tengah makan dia boleh bangun, goyang tu. Tengok bini aku. Dia belajar Zumba, brother. Tapi kita sebagai suami yang perfect, yang soleh, kita dengar je lah, nak layan tuan-tuan. Sebab itu, lintas kuno ilaiha, ketenangan. Daripada ketenangan itu akan lahir apa? Mawaddah, kasih sayang. Daripada kasih sayang akan bawa kepada rahmah, iaitu kebahagiaan. Tuan-tuan, sekarang ni kita dalam keadaan yang menakutkan. Kementerian Wanita, Keluarga dan Wanita pada tahun 2016 dan 2017, 2016 data perceraian umur 30 ke 34 ada 51,900. 51,900 tahun 2016. Maknanya tuan-tuan tinggi. Umur 30 ke 34. 2017, ingatkan makin okeylah, makna makin turun. Turun pun tak banyak. Ada 49,900 perceraian. Maksudnya perceraian tu bertambah. Kenapa tuan-tuan? Ceramah tiap-tiap hari. Datang Masjid Ar-Ridwan. Kuliah Ustaz Allah Khairi. Kejap-kejap jegah. Takkan tak faham-faham lagi bab nikah kahwin ni? Masih lagi nak bercerai. Umur 30-35 ni. Yang datang ni semua bawaan yang muda-muda ni, 30-35. Perceraian berlaku dalam tempoh 1 tahun. 51,000 tahun 2017, 49,000. Bayangkan tuan-tuan, banyak tu. Kenapa tuan-tuan?
sebab kita tak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajar? Nabi ajar ni tuan-tuan, untuk jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmoni, suami isteri yang bahagia, walaupun perbezaan tu ada, bak kata Ustaz Abdullah Khairi tadi, tuan-tuan, kat situ kita kena masukkan Nabi dengan isteri-isteri tak sama. Nabi, dia ada dia punya perangai kemanusiaannya. Isteri-isteri Nabi, Aisyah lain, Safiyah lain, Zainab lain, Ummu Salamah lain. Semua karakter berbeza-beza. Tapi Nabi hormat semua. Sebab apa? Sampai Nabi masukkan dalam rumah tangga, yang pertama, Nabi masukkan Al-Mahabbah. Nabi masukkan kasih sayang first. Kasih sayang tu yang kita kena buat. Kita kena masukkan. Kasih sayang ni tuan-tuan, dia bukan maksudnya seks mata-mata. Tak. Kadang-kadang memahami itu kasih sayang. Apa nama teman macam ni Ustaz Lakhiri. Di mana dia pergi, isteri dia teman tu dalam kereta tu ada. Ada. Tak pernah tinggal. Saya kata tinggal lah sekali-sekala. Boring lah aku tengok bini kau ikut lalu. Kita cakap gitu lah. Asyik ikut dia tetap letih ke? Kesian lah. Sudah rehat rumah, kita boleh lepak-lepak. Oh tak boleh syak. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak percaya aku. Dia percaya aku. Haa tengok. Nombor dua rahsia yang kedua. Tuan-tuan nak beritahu. Tuan-tuan, itu kasih sayang. Sebab dia nak jaga. Dia tak sihat. Umur dah 52, kencing manis. Ada kencing manis? Ada. Tapi dia main badminton selalu. Dia main badminton tak main. Dato' Izzah cakap gitu pun dia berdebar ni. Takut isteri dengar speaker kat luar. Dia tak ada masalah. Saya Ustaz Hasli seorang ni. Kami kalau kutuk dia, bini dia dah nampak lah. Saya nak tengok kata putih. Kalau orang kuat ni memang lah dia kata. Memang dia kutuk habis. Sebab dia kutuk saya teruk tu lah. Depan bini aku. Ui. Teruk. Tapi dia nak buat kasih sayang. Tapi saya nampak kasih sayang. Dia orang ni walaupun dia ada perbezaan, karakter berbeza. Isteri dia karakter lah macam ni. Saya dia baca karakter dia, karakter bini dia. Kita tahu perangai. Tapi tuan-tuan, disebabkan dua perangai itulah menyebabkan kasih sayang itu wujud. Saya dengan isteri saya. Ustaz Lah tadi bagi tahu orang perempuan dia teliti. Manakala orang lelaki tak teliti. Saya lain sikit. Saya terbalik. Saya perfectionist. Saya tak malu nak bagi tahu saya perfectionist. Kalau tuan-tuan pergi pejabat saya kat UKM, tuan-tuan nak jumpa atas kapet warna merah ni, nak jumpa warna putih. Putih kecil jatuh kan, tuan-tuan takkan jumpa. Sebab saya nampak saya akan kutip satu-satu-satu. Itu perangai je. Tuan-tuan tengok saya letak back. Dan saya letak back straight, saya tak letak macam ni. Saya letak straight. Saya gini, perfectionist. Spender pakai. Ha? Spender. Itu soalan yang cepat mas. Tuan-tuan, sungguh saya perfectionist. Sama juga macam nak beli spender ada pula tuan-tuan. Tapi sungguh, macam beli spender ni macam kami tuan-tuan, kami ada sikit masalah. Memang masalah. Saya terang-terang, memanglah ustaz-ustaz mereka semua pakai spender. Tak payah tanya ya. Maklum bidarur dia panggil. Ya. Cuma kami masalah, kami nak beli. Bak, saya hari tu, ialah kita spender. Benda dalaman ni tuan-tuan. Kita kena pakai elok. Nabi sangat romantis dengan isteri dia dalam rumah. Nabi sangat handsome dan sangat, orang kata apa? Seksi depan isteri-isteri dia. Bacalah dalam hadis-hadis tentang Nabi dalam rumah. Aisyah kata kalau kami tengok Nabi, oh seksi. Kita tuan-tuan, seksa. Betul, kadang-kadang kita malu tau. Kita malu nak, kita selalu cakap, saya minta maaf, saya agak lain sikit pemikiran saya. Saya kata orang lelaki, baru ni dalam suap khabar, dalam parlimen dibincangkan. Kes perceraian meningkat, antara kes perceraian, mereka kata antara hujah orang lelaki, kawan-kawan saya ramai jadi hakim-hakim, ketua-ketua hakim negeri. Yang ketua hakim Malaysia sekarang ni pun Syarie tu kawan juga tu. Dia pun cerita kadang-kadang kalau syekh hantar, kalau dengar dia orang ni bagi hujah kenapa nak bercerai, tak masuk akal. Kita sebagai hakim kadang-kadang nak ajar budak ni. Tuan-tuan tahu bila tanya kenapa awak nak bercerai? Saya melihat bahawa saya dengan dia tak selari, apa ni, tak serasi lagi. Sebab antaranya punggung dia telah pun berkerutu. Ada dia tanya, dia cakap dalam mahkamah ni sebabnya isteri punggung berkerutu. Macam mana kena mau menutup? Aku tak tahu. Dia selalunya punggung berkerutu. Dia kata punggung berkerutu. Sampai kan kadang-kadang kawan-kawan saya hakim ni kata apa? Dia kata sampai geramnya, sampai nak suruh kata, tunjuk punggung hang pula. Dia sedap komen orang perempuan, tapi awak tak nilai diri sendiri.
Nabi tuan-tuan, cuba tengok dalam Syama'ir Rasul. Habib Ali selalu sebut dalam kan Habib Ali kan baca Sahih Bukhari, dia baca Syama'ir Rasul. Tuan-tuan tengok hadis Nabi. Nabi dalam rumah, tengok badan Nabi macam mana. Badan Nabi dada dengan perut sama. Betul tak? Minta maaf lah kalau perut yang ke depan tu, minta maaf lah. Dah sebab kata ikut sunnah Nabi. Dah makan pohon kambing. Nabi makan pohon kambing, lukmah atau lukmatan. Satu gigit, dua gigit, kongsi dengan sahabat-sahabat lain. Pohon. Kita pohon seorang. Mau darah tinggi, tak menyana. Satu, makan tamar. Nabi makan buah tamar, tiga biji. Tiga biji, satu hari. Malam, pagi, sikit, satu, dua, tiga. Tiga hari, tiga sehari. Kita, Yusuf Tayo, satu tandan, bang. Mau tak kecil manis, kena potong kaki. Orang Profesor Datuk Razimah, sahabat saya, dia buat kajian sunnah. Makanan sunnah, tuan-tuan. Betul. Kita salah makan. Itu sebab kena potong kaki ramai. Dia kata, awak makan apa ni yang kecil manis tinggi ni? Dia kata, saya makan makanan sunnah je. Apa benda? Makan tamar. Banyak mana? Pagi satu kotak, malam satu kotak. Yusuf Tayo, memang potong kaki lah. Sebab itu sebabnya dengan ilmu. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, Nabi badan dia seksi lah. Depan isteri-isteri Nabi. Bila Nabi buka baju, badan Nabi tegak. Tengok macam ni, tegak. Tegak. Asli tak ada. Kalau asli ada orang kenal orang tua tu. Tapi tuan, tegak badan. Tu Nabi. Oh, jadi oleh sebab itu, kita komen diri kita. Nabi buat pada diri. Itu sebab isteri-isteri Nabi kata, Aisyah kata, kalau kami tengok pada wajah badan Nabi SAW, kami teringin kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud apa? Romantis Nabi. Romantis dia panggil apa? Seksi. Tuan-tuan, kita tak kata orang perempuan, kenapa awak tak seksi? Kenapa awak tak pergi main Zumba? Oh, kita tidak. Kenapa awak tak itu, tak ini? Kesian orang perempuan. Dia lagi. Macam Ustaz dia cerit. Macam mana nak fikir. Tapi tuan-tuan perempuan, orang perempuan dia cuba juga. Tadi yang masa Zumba. Saya panggil tadi Zumba juga. Tengok. Isteri paksa aku Zumba. Ikutlah, goyang-goyang. Cuma saya pesan, jangan viralkan aku video tu lah. Teruk sangat. Tapi memang berpeluh lah. Berpeluh. Gantung saya bokak-bokak gitu. Cumanya, yang bawa saya ada seorang tu, dibawa suami, semua isteri-isteri teman. Ada kami ada 10 orang tadi. Semua suami isteri teman. Sebab dia, suami-suami ni semua tak fit. Bergerak 5 minit semua mencari air. Nak meninggal dunia dah. Tuan-tuan kan, bagi air. Dia pun masa balik saya tumpang kereta jiran saya tu. Isteri dia badan dia besar. Dia kata apa, Ustaz, semenjak saya ikut fit ni, saya orang kata apa, saya cuba kurus. Daripada badan saya 100 kilo turun kepada 60 kilo. Dia jaga makan. Kesnya satu je. Masa saya ikut suami saya, orang cakap kat suami saya, orang puji suami dia, dia kata, abang, nampak macam bawah 40. Ini siapa? Kakak ke? Dia panggil kakak. Waktu dia tak boleh terima. Saya kata, Ustaz, saya tak boleh tidur hampir seminggu. Sebab orang kata saya kakak kepada suami saya. Tapi sekarang, alhamdulillah, saya dah kurus. Tengok tuan-tuan. Orang perempuan dia akan buat macam-macam. Tapi kita kena buat juga. Kena jaga, kena fashion muka tengok Ustaz Syed bin Hisham. Saya dah letak dalam Instagram saya. 10 tahun yang lepas, macam mana muka ni? Oh, tuan-tuan, jauh berbeza. Sekarang, dia tiap-tiap hari ambil madu letak. Itu buat muka dia macam fashion tak? Masker. Okay. Aku tolong jual ambil madu je. Tak bagi kat gue je. Kongsi. Tapi dalam tu yang pertama, al-mahabbah. Masukkan kasih sayang. Saya nak cerita tadi lah. Apa nama, perfect tu. Saya beli barang-barang saya, baju dalam, jubah, semua saya buat. Baju saya tak keluar, nak pergi ceramah malam ni. Saya pilih, saya bukan isteri saya pilih. Nak beli keluar dalam, tu satu masalah. Saya pergi kat Putrajaya, kan ada paksen, bukan paksen. Ada paksen kat Putrajaya, saya pun masuk. Bila masuk tuan-tuan perempuan, kita dah sampai. Ini masalah juga. Kawasan baju orang lelaki, perempuan jaga. Apa Ustaz? Mana geng lelaki? Orang lelaki tak banyak. Ramai tak ada kerja. Pelajar saya ramai tak ada kerja. Tapi tak nak jadi kawasan lelaki. Orang perempuan jaga. Bayang masalah lah kalau lelaki tak masalah. Kita macam ni. Ya. Ustaz kata dia apa? Aku tak kisah. Kita sembang ni kan. Ni tak dah. Masuk. Dia nampak. Muka orang kenal. Sampai-sampai kita pun dah sampai. Baru sampai, budak perempuan datang. Ustaz nak beli apa? Nasib baik aku ni cepat tuan-tuan. Maklumlah, insyarah. Cepat berfikir. Puk, tak jadi pegang fender. Pegang stocking. Stocking! Takkan saya nak kata beli spender?
betul tak? Sebab nak nak nampak cantik, nak pilih warna-warni sikit kan. Tapi nak bagi okey. Oh, okey. Sebab kalau saya cakap kata saya nak dispender, dia mesti tanya ustaz saya siapa. Bila dia tahu saiz aku, saya dalam Instagram tak kurang 400,000 tuan-tuan, tapi dah kena hack pun baru ni. Apa tu Facebook dekat 600,000. Kan kita letak gambar dia, dia tulis kat bawah sikit je. Ustaz, I know you. Ingatkah di public dia dekat-dekat alam mandalah batik kering aku. Baiklah, please talk in tuan-tuan. Lah kali patah balik, minggu depan pergi pula kali tu. Pergi pula, pergi kat mana? Mid Valley. Pergi dengan isteri ni. Masuk-masuk ambil stokin lagi. Sebab benda yang sama, orang kenal juga. Lah kali saya balik, nak bayar tu, rumah dia dah. Mana bawa stokin ni, minggu lepas stokin lah. Saya sebenarnya, di suara dalam, perempuan jaga. Isteri saya pergi lah. Isteri saya pergi, tak ada pula perempuan tanya dia. Dia ambil seorang, tak ada pun orang tanya. Haa, itulah masalah dia. Jadi itu masalah spender dalam kalangan ustaz-ustaz dan orang-orang. Masalah nak pergi. Alhamdulillah okey eh, tak ada masalah. Tuan-tuan perempuan, itu yang pertama al-mahabbah. Yang kedua, tuan-tuan perempuan, yang Nabi masukkan dalam rumah tangga ni, at-ta'awun, tolong-menolong. Mesti kena tolong-menolong. Dia jangan malu lah tuan-tuan, kita nak tolong sidai baju. Nabi bergebut dalam hadis Aisyah, bergebut nak basuh pinggan. Lepas Nabi makan dengan Aisyah makan tuan-tuan, dia kongsi. Dia ambil pinggan tu, nak basuh, masuk dapur, berebut dengan Aisyah. Saya basuh, awak basuh. Saya basuh, awak basuh. Tengok macam mana Nabi Muhammad SAW. Kita tak kalah tak boleh nak sidai baju. Tuan-tuan, saya cuba amalkan, saya cuba buat. Bila kita belajar, kita cuba buat. Tuan-tuan, sebelum pergi pejabat, saya pagi-pagi sebelum pergi ke UKM pukul 8 tu. Pukul 7.30, saya bangun subuh nak pergi masjid surau tu. Saya basuh dulu baju. Tapi balik rumah, minum-minum sikit, ambil baju bakul pergi jemur kat luar. Tu kadang-kadang bila kita jemur, geng-geng surau balik. Bila geng-geng surau balik, diorang tengok dekat pagar. Hey ustaz, takut bini nampak? Dia rasa macam, bila kita sedia baju ni takut bini. Sebenarnya tidak. Itulah amalan dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ada bau? Tak apa? Ada tak tahu nak bagi tahu. Kereta Honda City WC2174U. Ada mengganggu lalu lintas. Tolong tuan dia tolong alihkan sikit. Honda City plate WC2147U. Okey, sambung sidai baju. Tuan-tuan, tu kadang-kadang benda orang panggil benda simple. Tak awal tolong sidai baju, tolong apa ni kemas rumah. Kalau kemas rumah tu memang macam saya katakan tadi lah, ustaz lah. Apa nama kalau bab mengemas ni memang saya dah kemas eh. Streka baju? Streka aku hantar dobi. Sebab bibit gosok habis banyak baju aku terbakar. Jadi baik hantar dobi selamat. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita kalau boleh selagi kita mampu, kita tolonglah yang terbaik pada isteri. Bila kita tolong isteri, isteri akan doakan kita. Dan antara masalah rumah tangga bercerai-berai ini juga tuan-tuan, kalau ikut data Mahkamah Syariah, antara puncanya tidak lengkap nafkah suami kepada isteri. Jadi insyaAllah kalau kita pakat-pakat jaga tuan-tuan, saya yakin anak-anak kita nanti bukan saja mereka ini kahwin dan bahagia, tetapi kekal sampai bila-bila. Bukan senang tuan-tuan, macam ustaz lah, ayah dia tak nak kahwin dengan orang lain. Sebab apa? Dia teringat kat suami, bini, arwah isteri. Atuk saya, masa dia meninggal dunia, 93 tahun. Masa dia meninggal dunia. Masa dia antara orang yang ada masa zaman merdeka, dekat apa nama, dataran merdeka. Tuan-tuan, nenek meninggal dunia, masa tu umur dia dalam 80-an. Kita orang tanya dia tau. Saya ni cucu yang selalu kacau dia. Dia ni punya dah tua tuan-tuan. Dia suka pergi ke pasar. Anak cucu balik, dia akan pergi pasar. Jadi masalah dia ni, kalau pergi pasar, dia sangat, orang kata apa? Kalut. Bila dia turun, dia start motor, tak hidup. Kita orang tengok, kenapa tu? Tak tahulah motor ni, semenjak nenek kau tak ada, tak hidup. Susah betul hidup tu. Dia kait dengan nenek tau, sebab macam nenek tak ada tu, macam banyaklah hidup dia susah. Allah. Saya kata tu, patutlah tak hidup tu. Kunci mana tu? Allah! Kunci lupa, tuan-tuan. Jadi saya pun kata, teruk atuk aku je orang ni. Dia balik-balik dari Alu Gajah tu. Saya pun cakap, tuk,
depan tu Nek Cik Wak, nenek depan rumah tu sama-sama umur dia, sama-sama lebih kurang 80-an juga lah. Janda tu lah balik, dah meninggal dunia suami dia. Tok Kasim dah meninggal. Saya kata, Tok, depan tu Cik Wah kosong. Apa salahnya kalau Atuk kahwinnya, kita korang kahwin dengan Atuk dengan dia. Hoi, jangan. Dia kata, Atuk kalau boleh nanti, Atuk nanti di akhirat, Atuk nak masuk syurga dengan Patiah binti Tajuk. Patiah binti Tajuk ni nenek. Tuan-tuan, dia nak masuk syurga dengan nenek, tuan-tuan. Saya kata, Allah, Tok, kita boleh empat tu. Kalau masuk nombor dua, dua masuk tu. Tak nak, aku nak seorang je. Yang lain aku nak bidadari semua. Amboi. Dia kata bidadari tak tua. Yang tu tua je dah. Tapi tuan-tuan perempuan, muslimin, muslimat, apa-apa pun kita kena ada dua dulu daripada lima yang Nabi masukkan kepada suami isteri untuk bahagia dunia akhirat. Pertama tadi, kasih sayang. Yang kedua, at-ta'awun. Ada tiga lagi, jangan ke mana-mana. Pastikan bersama kami selepas ini. Saya dimaklumkan oleh pihak masjid ada tiga hadiah bagi menghargai pada jemaah yang ada malam ni. Jadi kami ni diminta untuk kita bagi soalan. Sebab malam ni kita forum tak ada soalan. Kita yang tanya soalan. Datuk Izhar tanya satu soalan. Kalau ada orang boleh jawab, dapat satu hadiah. Saya pun tanya, Syakbullah Khairi pun tanya. Hadiah tu dah disediakan. Boleh ke? Cuma macam mana kita selesai dulu sebelum musim yang akhir ni, kita selesaikan hadiah ni. Saya rasa inilah hadiah ada dah. Sila boleh Datuk Izhar tanya satu soalan pada jemaah yang ada ni. Wah, dia special ni, Masya Allah. Okey, jadi kuala wanita. Ya, kehang ni. Kalau Datuk Izhar dulu boleh tanya satu soalan untuk jemaah kita. Boleh? Untuk kita bagi hadiah. Lepas tu, mana tiga kan? Tuan-tuan perempuan, tadi saya ada sebut satu riwayat yang badan Nabi Muhammad, yang Nabi SAW ini sangat-sangat seksi di mata para isteri. Siapakah riwayat hadis itu? Jangan jawab gitu, kena angkat tangan. Saya angkat tangan. Angkat tangan, Datuk Izhar pilih. Kalau betul, ya, Aisyah betul. Mana? Apa tu? Terima kasih. Nama apa ni? Osman. Oh, Faisal. Okey. Insya-Allah. Terima kasih. Ni hadiah untuk saya. Soalan saya nak tanya, siapa yang dalam masjid kita ni datang daripada lokasi yang paling jauh? Itu soalan saya. Bonda, okey, dari mana? Sarawak. Universiti Malaysia Sarawak tadi, UPM Sarawak. Dari Sarawak. Kuching Sarawak. Tinggal di Kuching. Datang ke sini. Ada Sabah ke? Ada tak yang jauh pada Sarawak? Kalimantan ke? Ada tak? Sekejap nanti. Sebab soalan saya, siapa yang paling jauh? Ada Sabah tak? Sabah? Ada orang Sabah tak? Bukan. Memang ada orang Sabah datang ke sini? Adalah, memang kak kita dah. Dari Sarawak. Dari Sarawak? Bukan Sarawak tinggal kat sini. Memang dari Sarawak? Datang sini? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, tolong. Dia tolong bagi. Tak wani je. Sila kak tu dari Sarawak. Masya-Allah. Tak apa. Ustaz jangan tu. Tolong buka jalan sikit. Soalan seterusnya. Boleh kita simpan soalan, boleh kita selesai dulu. Dalam ni ada hadiah yang menarik macam-macam dah. Ada memang betul tahu dah. Nanti kita tangguh pada penghujung. Special bagi mikrofon satu dah. Itu lagi special. Ustazlah akan tanya di hujung sekali nanti. Saya Ustaz, bila diberi tajuk berkenaan dengan suami perfect, wallahu a'lam lah, ini pendapatan saya. Yang lain mungkin ada pandangan lain.
Allahu a'lam, pandangan saya tidak ada suami yang perfect kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para isteri tolong jangan mengharapkan suaminya perfect. Dan dalam masa yang sama, suami pun kena macam tu. Jangan mengharapkan isteri dia perfect, tetapi saling memperfectkan. Perfect memperfecti. Compliment each other. Saling melengkap. Kalau kita mencari perfect, Mr. Perfect ataupun Mrs. Perfect, oi letih kita dalam hidup ni. Kecuali yang perfect itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berusaha dan mesti berusaha untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh kita dengar, Ustaz Allah sebut, Datuk Izhar sebut. Dan memanglah kalau kita kaji kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab tu ulama menyatakan bahawa di antara hikmah Rasulullah ni ada ramai isteri, antara hikmahnya banyak contoh yang kita dapat tengok. Maksudnya apa? Rasulullah dengan Aisyah, suami yang mempunyai isteri yang usianya muda, ada contoh. Ada orang lelaki yang isterinya lebih berusia daripada dia, ada contoh. Rasulullah dengan Khadijah. Ada suami yang isteri dia dulu pernah kahwin, suami dia meninggal, kemudian kahwin dengan dia, ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nak sebut antara hikmah Rasulullah ni ramai isteri, supaya ada pelbagai contoh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin satu perkara ataupun dua perkara yang ini saya sebut. Kadang-kadang saya ni pun bukannya orang yang sempurna sangat, tapi saya sebut perkara ni nak peringat pada diri saya dan nak berkongsi dengan jemaah yang ada malam ni. Kadang-kadang antara kesilapan kita sama ada isteri ataupun suami, kita terlalu fokus kepada menuntut hak. Lebih kita fokus daripada yang sepatutnya menunaikan hak. Boleh faham tak maksud saya? Boleh faham? Adik faham? Kahwin dah ke? Tapi faham dah bagus. Bila kita terlalu sibuk menuntut hak, ini hak abang, abang suami, abang saya isteri bang, ini hak isteri. Kadang-kadang dalam hidup ni kita sibuk menuntut hak, kita lupa untuk menunaikan hak. Aku sebagai suami, patutnya apa yang aku buat untuk isteri aku? Aku sebagai isteri, mungkin kekurangan aku pada suamiku. Biarlah kita sibuk-sibuk menunaikan. What you give, you get more. Not only you get back, you get more. Kan? Ustaz Izhar kena sidai baju tadi, dia hanya dapat upah lepas tu. Sengih. But you give you take more. Tapi keedah itu memang keedah lah. Tapi kita buat bukan sebab untuk dapat upah. Ini yang perlu dia panggil satu level lagi. Unconditional love. Cinta tanpa syarat. Yang atuk, yang ayah, yang bromo dah, dia tanpa syarat. Walaupun isteri dia meninggal dah, dia atuk seorang, tak nak dah, tanpa syarat. Dan ini hebat. Kita ni orang muda ni mungkin boleh cakap teori, tapi kita tak boleh nak challenge lagi. Macam saya dengar ayah Ustaz Abdul Khairi, atuk Ustaz Izhar cerita tadi, hebat. Kita ni tak tahu lagi, kita baru 15-20 tahun kahwin, tapi mereka Ustaz Abdullah lagi lama lah, banyak lagi pengalaman. Tapi apa-apa, kita sentiasa berusaha untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa tadi, tentang pakaian. Tadi Datuk Izzah sebut tentang di rumah. Bagi satu contoh, saya pun nak sebut satu contoh. Kalau-kalau ada orang amal, saya pun boleh tumpang pahala. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis Aisyah juga, tengok yang dalam rumah ni banyak Aisyah cerita. Dalam rumah, dalam selimut, dalam bilik tidur, banyak hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi dalam Sahih Bukhari, dalam bab mandi, Aisyah sebut
kuntu aghtasilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, aku dan Rasulullah mandi wajib sekali. Sehingga tangan-tangan kami ini berubuk-ubuk cebok air. Maknanya mandi dengan isteri ataupun mandi dengan suami, itu salah satu sunnah Nabi. Datuk Izhar, bila kali terakhir mandi dengan isteri? Ini soalan kena jawab juga. Tak ingat eh, sebab selalu kan. Ustaz Allah Khairi berapa kali seminggu? Itu dia sama. Maknanya dia orang ni amal sunnah tu. Mungkin ada kata ustaz, awak-awak kahwin dulu boleh lah ustaz. Ni cucu lima dah ustaz, mandi sekali muntah nanti. Tapi nampak pada gaya Ustaz Allah Khairi ni, kalau dia mandi sekali, lepas mandi tu kena mandi pula sekali lagi mandi wajib. Tak gurau-gurau juga. Tapi ini ilmu. Mungkin kita ustaz, kita dah nenek dah ni ustaz, dah hantuk dah ustaz, tak ada cerita lah dia macam tu. Ini ilmu. Cerita pada anak, cerita pada menantu kita. Daripada kau duk seksi, kau duk upload gambar Instagram, baik kau buat yang Nabi ajar. Kasih sayang pun jadi erat. Pesan kat anak kita, pesan kat menantu kita. Ini Nabi buat. Bukan kita nak cakap lucah, tapi ini dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang lain, dengan isteri kita, dengan suami kita. Dan satu, yang kedua saya nak sebut, para suami, kita tak mampu nak jadi perfect, tapi kita kena berusaha. Salah satu sifat penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was a very good listener. Rasulullah ini adalah pendengar yang baik. Not only to hear but to listen. Kita kadang-kadang suami, kita dengar isteri bercakap, isteri meluah. Ada yang jenis dengar untuk jawab balik lepas tu. Kadang-kadang dia dengar isteri meluah, dia jawab itu, dia perkena balik isteri dia. Ada suami begitu. Rasulullah tak. Rasulullah not to hear tapi to listen. Nabi dengar untuk faham sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak contohi Rasulullah, jadilah suami yang cuba faham isteri. Ustaz, cuba faham. Dah ustaz, 12 kali dah dia cerita benda sama. Dengarlah. Kadang-kadang isteri ni dia cerita, dia dengar bukan nak jawapan, nak penyelesaian sangat. Dia nak luah kat siapa lagi? Kalau dia luah kat Facebook, kita pula marah kat dia. Dia sekarang tak macam dulu lagi. Tulis kat Facebook. Itu tempat yang tak kena pula. Jadi, luar. Dengar, Rasulullah ada satu hadis. Ummu Zar'in. Seorang perempuan. Aisyah cerita kat Rasulullah. Rasulullah, ada 11 orang perempuan duduk bersempang bak suami masing-masing. Aisyah cerita kat Rasulullah. Yang pertama, dia kata suami dia begini. Yang kedua, Rasulullah, perempuan tu kata suami dia begini. Yang ketiga, sehingga sebelah, yang ke-11, Aisyah kata, Rasulullah, yang ke-11 tu nama dia Ummu Zar'in. Suami dia Abu Zar'in. Dia cerita suami dia baik, Abu Zar'in ni baik, penyayang, duit banyak, hormat dia. Cumanya Abu Zar'in ceraikan isteri dia, Ummu Zar'in. Lepas cerai, Ummu Zar'in kahwin dengan suami baru. Suami baru pun baik juga. Tapi Ummu Zar'in kata, Abu Zar'in ini lagi baik daripada suami baru. Ini yang Aisyah cerita kan kat Rasulullah. Lepas habis Aisyah cerita, Rasulullah kata, ya Aisyah, ana laki ke Abi Zar'in illa alla utalliqaki. Rasulullah kata, wahai Aisyah, aku pada kamu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in, kecuali satu, kecuali aku tidak ceraikan kamu. Tuan-tuan faham tak cerita ni? Apa kesimpulannya? Ulama menyebut selain pada syarah-syarah, antara kesimpulannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar dengan baik setiap sifat 11 orang itu, sebab tu boleh buat kesimpulan.
aku seperti yang ke-11 kecuali aku tidak menceraikan kamu. Maknanya Nabi dengar ya elok, a good listener. Ni isteri hidup cerita, kita sibuk reply WhatsApp. Gula-gula, okey boleh gula. Siapa isteri nak bercerita, dengarlah. Dengan niat mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdullah Khairi bisi kat saya tadi, dia ada poin menarik yang dia nak share. Saya rasa Ustaz sambung, Ustaz. Kita pun sejam dah ni. Sebelum saya sambung, saya dapat maklumat untuk kita buat kutipan derma pada malam ini. Jadi adik-adik kita yang bertugas, tolong bangun. Sekurang-kurangnya malam ni masjid Ar-Ridwan ni, tuan-tuan telah pun diambil alih oleh Majlis Agama Islam Selangor dan ada nazir dia sendiri. Dan mungkin kami ni tak tentulah dia orang jemput dah tidak kan. Dia ada pentadbir dia sendiri, nazir dia sendiri. Telah pun ada dah nazir dia. Jadi harap-harap lepas ni masjid ni akan terus imarah lagi lah. Silakan tabung imarah dan pembangunan Masjid Ar-Ridwan diikuti oleh pelajar-pelajar taftis Ar-Ridwan. Sila-sila. Yang dekat belakang macam mana? Yang dekat untuk orang perempuan. Ha. Okey, boleh masukkan dalam tabung tu ataupun kantung tu. Dan alhamdulillah saya minggu lepas berada di Bandung untuk pergi ceramah di Darut Tauhid. Agim. Rupanya tuan-tuan kena pergi tuan-tuan di Agim ataupun Darut Tauhid ni. Darut Tauhid ni dia ada masjid, dia ada masjid, ada pasar dia. Dan alhamdulillah suasana dia nampak Islami. Bagus tuan-tuan untuk pergi buat program di situ. Dan saya ada program ceramah di universiti pendidikan Bandung dan program itu. Dan pelajar-pelajar ni kita tengok penuntut di sini, tapi di sana penuntut dia 2,500 orang. Allah. Termasuk dengan yang tua yang muda, semua ada bendera ada sekali. Maksudnya yang hafal Quran, yang belajar agama, yang taking, belajar taking, ada taking. Jadi insyaAllah semua tu daripada derma orang Darut Tauhid. Keluasan dia hampir dekat-dekat 10 atau 12 hektar. Dengan jalan yang cantik, dengan ada pasar, ada minimarket. Bukan satu minimarket. Tempat jualan tu macam-macam. Kalau tuan-tuan nak makan Korea ada, Western ada. Semua bawah Darut Tauhid. Semua tu derma orang. Sebab tu dah Ridwan ni, Ridwan ni boleh hebat. Ada derma tuan-tuan lah. Sumbangan. Kita sambung tuan. Suami isteri ni, tuan-tuan, saya tak boleh cerita. Nabi ni terlalu perfect. Saya ambil contoh je nak. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan hebat untuk mentadbir suami isteri. Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan cerita. Kalau anak tuan-tuan komplain tentang tuan-tuan, tuan-tuan ada masalah. Tapi kalau anak, dia kata ayah aku, dia didik aku macam ni. Menunjukkan tuan-tuan nak sampai kepada tahap perfect. Tuan-tuan tak boleh cerita sendiri, ni saya ni. Boleh cerita. Tapi nak tahu macam mana saya, tanya anak saya. Macam mana saya didik anak saya. Sebab tu saya nak cerita hebat tak hebat, saya nak cerita mak ayah saya. Sebab pengalaman dia didik. Kami ada 6 orang. 6 orang semua. Semua lulusan electrical engineering. 3 orang aja ustaz, balik Mesir, balik Jordan, seorang tu balik UAE. Yang semua engineering. Kan? Semua master ke atas. Ada orang PhD. Saya kan, mak saya tak boleh baca, tak boleh menulis. Mak saya cuma boleh baca Quran. Mak saya kalau dia heja, bawa tawau jadi burung. Oh, dia tak boleh baca, dia baca jawi betul. Tapi tak boleh apa? Dia sebut betul. Sebab tu kita sekarang ni nak implementkan jawi 3 lai aja. Dia orang tak nak.
Penting tuan-tuan jawi ni. Sebab jawi ni, kalau kita boleh baca, kita boleh memahami tentang Al-Quran. Saya belajar jawi ni tuan-tuan daripada ayah saya. Ayah saya. Ayah saya mengajar kitab kuning. Macam Tuan Guru apa? Tuan Padang kan? Yang dah liput guru hebat ni. Ayah saya dia mengajar kitab kuning. Kitab kuning tu nak baca susah. Sebab dia tulis Bawamim. Bawamim apa dia? Bawamim. Bom. Bom. Ha, bukan bom. Bawamim bumi. Saya boleh baca kitab tu. Bawamim tu bumi. Hendaklah selepas daripada sembahyang kamu memanjangkan akan Zain Kabro. Kita baca apa? Memanjangkan zakar. Jem. Memanjangkan zikir. Nampak? Kalau tidak baca, lepas mayang panjangkan zakar. Mampu tak? Ni pentingnya jawi. Dan jawi sekarang tuan-tuan dimodenkan. Dimodenkan. Saya ingat tahun lepas di masjid saya, seorang baca khutbah, hendaklah kita meninggikan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan kita mestilah committed kat ni muatawata. Dia baca apa? Hendaklah kita ke metod di hilang metod. Hilang mengantuk. Hilang ke metod. Rupanya committed. Satu tu di Penang. Tentu-tentu tuan-tuan, ada pelajar UIA datang buat apa, desa siswa. Jadi dia orang bagilah tek. Tek terus imam tu baca lah. Imam tu baca, alhamdulillah, hari ini lepas itaqullah tu, kita menerima kunjungan daripada pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Ya, okey lah. Iaitu daripada pakar wang fakulti. Dia baca apa ni? Dia pun hentam. Daripada pakulantai, pakulantai. Fakulti, pakulantai. Okey, tuan-tuan. Sebab tu jawi ni penting. Ayah saya, tuan-tuan, didik anak dengan jawi. Saya ingat, tuan-tuan, satu masjid. Kalau tuan-tuan tahu, di namanya Nyor Sebatang. Dari Nyor Sebatang. Masjid ni, baca khutbah, tiga tajuk lah. Pertama, Mahlijrah. Kira Mahlijrah dia akan baca, tajuk tu lah. Dia baca sampailah kepada Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal, dia berhenti. Jadi kalau dia naik tu, semua jemaah tahu dah. Mahal hijrah. Kalau Rabiul Awal bawa lah, sampai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dia dibaca, sampai Ramadan. Jadi jemaah ni boring ke kan? Ada jemaah yang macam buda-buda ni, dia orang bengang. Dia orang pergi curi kitab tu. Dia cerita betul ke tak? Dia orang curi, dia orang sorok. Bila awak sorok, dia orang tak nak lah berkena imam tu. Jadi dia letaklah yang majlis agama punya supaya dia baca tak boring. Imam ni lepas innallah terus nak naik bagi salam duduk cari tag dia tak ada. Mampu dah tag ada kan. Bukan jadi apa macam saya okey tak ada tag pun tak apa. Saya pernah pergi Johor, dia tak bagi. Ustaz, dia kata ustaz jangan ni mesti pegang tag. Saya kata pegang tag haram. Kalau tak nak pegang pun tengok lagi haram je. Lagi ni tak baca ni. Akhirnya dia nak dia majlis agama tulis jauh, dia boleh baca, dia baca lah. Dapat itaqullah, tajuk khutbah saya penyalah gunaan dadah. Anak muda kata alhamdulillah, dia orang baca tajuk kita bagi, dia pun baca lah. Hendaklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Ya itu boleh jawi. Ha rawau amzah yanun. Heroin. Kokin kakwa amzah yanun kokin. Mofin nifawa amzah yanun. Dia tak pernah baca. Dia duduk baca empat tajuk lah. Dia duduk, natang apa? Dia kata hentam lah. Dia orang kata, naklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Ya itu heroin, mofoin, kokoin. Jamaah duduk bawah. Woi dadah baru, woi dadah baru. Rupanya heroin. Dia hentam heroin, kokin, kokoin. Dan tengok mofin, mofoin. Ada seorang duduk. Puh, dia gelap, pakai gelap habis. Hari itu jemaah diikut tentang. Ayah saya, didik saya dengan jawi. Dengan jawi, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya boleh baca jawi. Tapi mak saya tak boleh baca.
Walaupun tak boleh baca, tapi mak saya boleh baca Quran. Saya tanya mak masa mak masih hidup. Mak, macam mana mak didik kami jadi manusia? Dia kata apa? Sebelum aku masak nasi, dia kata, aku akan genggam berat. Mak saya tak cakap gitu lah. Mak saya cakap, cakap macam siap. Dia kata, dia kata, oi, sebelum aku nak masak, dia kata, aku genggam berat. Mak saya cakap gitu. Cakap macam siap kan? Ha, genggam berat, dia kata, gerah-gerah tu. Padi, dia kata, berat tu. Berat tu kasar. Jadi, bila masak, jadi lembut. Aku doa, dia kata, sebelum masak. Faham tak? Tuan-tuan tak faham, aku nak beri terang sekali lagi ni. Ambil berah tu yang nak masak, aku gelam, dia kata. Berah tu bila masak, berah tu keras. Bila masak, jadi lembut. Jadi, aku buat macam mana? Aku doa. Ya Allah, kelembutlah hati anak-anakku seperti mana beras menjadi nasi. Lepas tu dia masak. Rupanya jadi manusia kan? Jadi manusia kan ni? Kita mak-mak pernah doa macam tu tak? Benar tak? Ambil berah. Anak aku bila mampu ni, bila tak ni mak saya buat ni tu, rupanya jadi manusia kami. Yang tu tu saya suruh bini saya buat. Alhamdulillah anak-anak saya taklah nak ni. SPM, UPSR tak ambil anak saya. Cuma apa Quran. Anak saya PG3 tak ambil. Apa Quran ni saya ustaz, tak tahulah dia pun apa Quran ni. Dia tak ambil SPM. Tapi sekarang doktor. Ni nampak macam mangkuk ayam ni hebat. Tak ada SPM tuan-tuan, balik ada SPM. Lepas tu sekarang PhD. Sekarang Profesor, Datuk, Doktor, Haji. Tengok semua title tu dia punya. Aku meluat. Semua dia ambil. Aku apa pun tak ada. Ni Allahu Akbar. Anak saya hafal Quran. Lepas hafal Quran, saya kata ambil SPM. Orang kata kat saya, anak hafal Quran, nak kerja apa? Nak boleh buat apa? Anak saya ambil SPM, dapat 8A, dapat 10A. Duduk jual ni. Habis, saya tanya dia, nak kerja tak kerja? Ayah tak nak kerja. Nak jadi macam ayah. Dia kata nak jadi macam mana? Nak jadi penceramah kak? Nak terekah macam aku kak? Tak. Saya nak jadi businessman macam ayah. Saya businessman kan? Kita ingat apa? Ingat ceramah je. Ada 3 kafe saya. Ada 1 kedai Dobi. Ada 1 UAK Travel. Ini member yang ini income tax cari aku ni. Kita bayar income tax. Alhamdulillah. Nak jadi businessman macam ayah. Nampak? Saya kata, nak jadi businessman. Ayah nak buat online. Rupanya dia buat online saja pendapatan sebulan RM10,000, RM12,000. Rupanya dia contoh kita. Yang kedua, ambil apa Quran. Kemudian ambil SPM. Habis dapat Quran, ayah nak tanya, nak kerja apa? Ayah nak kahwin. Orang ni nak nikah ni gatal lebih lah dah. Ada orang tak? Ada. Tuan, saya tak main. Masuk. Tuan, berminang. Habis. Dah kahwin, rupanya suami dia 2%. Tahun 2. Tahun 3 tak lepas, tahun 2. Tahun 4 tak lepas, tahun 2. Dia kata, am ngaji apa tak pas-pas ni. Balik. Dia kata, tak boleh. Mak suruh ngaji juga. Ngaji apa sampai 6 tahun ni? Duk tahun 2. Kan? Balik ya. Tanya mak dulu. Dia pergi tanya mak dia. Saya kata, sudahlah. Ada isteri kat sini duk ngaji sana memang tak lulus lah. Sambung ngaji insaniah lah. Dia pun sambung. Alhamdulillah, saya tanya anak saya. Sekarang suami dah ada sini. Kamu nak jadi apa? Dia kata, ayah nak jadi mutawif macam ayah. Dia jadi mutawif. Dia ada bawa orang umrah. Okey, aku ada travel. Nah, handle mutawif. Dia boleh handle. Orang datang daftar, dia handle. Bawa pergi Mekah, dia handle. Alhamdulillah, balik mutawif orang yang bawa ni. Ni siapa ni? Yang ni anak saya. Masya Allah, dia entertain. Kan mutawif ni deal dengan manusia. Pakcik, makan belum? Kan? Pergi Mekah, tuan-tuan pergilah travel mana pun. Tapi kalau orang macam tu, pakcik, makan belum? Dia tak makan, dia kenyang lah. Kita entertain orang. Saya kalau pergi sana, pakcik, dia katalah apa pun. Aku tak akan kata apa. Tapi naik bas, dia boleh habuan dengan aku lah. Kan? Dia kotor-kotor lho. Saya tetap. Saya akan turun, pakcik.
Galau ada najis saya akan ambil. Galau sakit saya akan angkat. Itu sedih-sedih. Anak saya buat macam tu. Dia kata memang boleh layak kamu. Yang ketiga, ambil SPM. Lepas ni nak buat apa ni? Nak masuk universiti, duduk di sini. Bawa duduk di sini. Ni tahun ni habis dah. Yang keempat, masuk universiti pula. Minggu depan dapat the best scorer timbalan dekan. Anak saya bukan ambil SPM tapi hafal Quran. Rupanya kita didik dengan agama. Sebab tu wahai abang-abang, didik dengan agama. Ayah saya ajar Jawi dulu. Kemudian apa? Dia ajar dengan Quran. Satu lagi, dia nak tuan-tuan apa? Anak-anak makan, tolonglah jaga yang elok-elok. Kami susah, hidup susah. Ustaz tuan-tuan saya tak tahulah. Saya hidup susah kan. Macam ni orang kaya. Ayah dia, timbalan pengarah custom ke apa? Immigration kan? Orang kaya. Memang lahir-lahir kaya. Ya. Jadi kita kita sama kita kurang. Tapi yang ni bukan kaya apa ni. Saya lahir susah. Bangun nak pergi bawa pergi sekolah tak ada duit. Balik lapar tuan-tuan, lapar. Pegang pintu, goyang pintu. Amak, lapar. Mak kata sekejap aku nak tembak pelanduk. Dia ingat lagi. Bila kata nak tembak pelanduk, rupanya bukan pelanduk yang ditembak. Dia pegang galah, ingat ada jantung pisang. Dia kait. Kan tembak pelanduk, tembak. Dia tembak jatuh tu, jantung pisang tu. Dia belah jantung pisang tu jadi 6. Kemudian dia buat masak sambal. Saya makan punya sedap masa tu. Sekarang isteri saya masak, taubat aku tak makan. Belabak tak mampu. Susah macam tu. Bangun pagi, tak ada lauk. Bekas goreng minyak. Nasi ada sebab kami tanam padi, ada beras. Tapi lauk tak ada. Mak saya buat macam mana? Guna tangan celup dalam minyak bekas gorengan lauk. Kemudian dia gaul dengan nasi, saya makan dengan tu. Alhamdulillah, belajar boleh jadi hebat. Tapi bahasa Inggeris memang teruk. Sebab bapak saya tak boleh cakap orang putih. Mak saya lagi tak tahu. Bapak saya 3 patah lah. Ayah ni bahasa Inggeris macam mana? Yes, no, alright. Yang tu lah. Saya bahasa Inggeris fail tuan-tuan. Tak pandai. Tapi alhamdulillah, kecap balik bahasa universiti. Mak, makan jaga. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut makan ni, kita ada kempen ni, PMF. Buy Muslim First. Yang ni tuan-tuan kena jaga ni. Tolonglah tuan-tuan, orang Islam, beli produk orang Islam. Beli benda makan, benda makan. Beras orang Islam. Gula orang Islam. Minyak orang Islam. Kempen ni cukup bagus. Sebab tu kalaulah kita ni tuan-tuan orang Islam ada 22 juta. Orang bukan Islam 9 juta lah. Kita dah beli tuan-tuan murah. Bukan murah, beli yang Islam. Sebab apa? Orang yang Islam, dia akan keluar zakat. Dia akan datang masjid pun dalam tabung masjid. Tuan-tuan tengok ni ada kipas besar ni. Kan? Tuan-tuan tengok ada ni, aircon. Saya ingat lagi, saya ulang sekali lagi. Saya pernah baca khutbah di sini. Masa tu pengusi siapa bukan jahat. Haji Fauzi. Assalamualaikum. Dia orang utara kan? Almarhum. Orang utara tau? Orang utara kan? Saya nak umum kipas di atas dua, dia kata. Ni pengusi tu Haji Fauzi. Saya tak baca khutbah. Kipas dua ni tak bayar lagi hutang, dia kata. Saya dalam hati, oh kipas hutang. Masa masuk tu, yang parking tu, kebanyakan Mercedes. BMW ada. Kira kancing ni tak ada lah. Kira hebat. Saya nak. Tuan-tuan lepas itakullah. Tuan-tuan tengok di atas. Betul-betul khutbah. Kipas dua ni. Tuan-tuan, di luar sana ada Mercedes BMW. Kipas dua ni hutang. Saya berkata macam tu. Apa ni tuan-tuan? Duit ada. Yang ni tak bayar. Kalau khutbah. Habis-habis tuan-tuan. Khutbah. Haji Fauzi jumpa saya, alhamdulillah. Saya kata kenapa? Kutipan hari ni 60,000. Minggu depan datang lagi ya Ustaz. Sumbangan 60,000. Selesai satu kutipan. Rupanya tuan-tuan, kita ada dia. Cuba bayang, orang yang bagi tu siapa? Orang yang ada syarikat. Kita support syarikat dia. Dia datang bagi derma kat masjid. Kita support orang bukan Islam. Dia datang masjid dah. Tak ada hal. Ni, bagi orang Islam. Masuk kedai orang Islam. Ni duk kira mahal. Saya pernah ni, masuk minggu lepas Tesco. Nak cari minyak. Saya tengok ada Alif. 21.90 ringgit. Saya ambil. Yang lain harga boroh ke apa ni. Boroh tu dah 18 ringgit. Ada 6 nak. Saya ambil juga yang Islam ni. Tiba-tiba ada seorang. Dia tengok-tengok.
ada yang borong, dia ambil semua pakat tengok dia. Dia pun nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil. Siapa kata, abang, siapalah orang Islam. Datuk Ustaz ni murah Ustaz, beli orang Islam, dia keluar zakat. Terus dia letak, saya ambil alih. Saya kata, bagus. Ini cara dia tuan-tuan, sebab umat Islam 22 juta. Kita lah orang bukan Islam, 9 juta. Lama dah siapa dah. Tuan-tuan belilah berat makanan yang Islam dah, jamin halal. Saya duduk dalam persatuan pembeli-pembeli Islam. Tuan-tuan tengok, masuk dalam Facebook. Dalam masa 2 minggu, 1.5 juta follower. Kami duduk dalam tu, baru ni di Kuala Kangsar. Keluar tuan-tuan, nak jual ni. Cili tak boleh. Dalam masa 2 hari selesai. Rupanya pemborong Islam punya banyak. Cicak tuan-tuan, bukan 6 saja. Saya baru ni kan, dijemput ceramah di Jacob. Dekat Syaram. Dia pergi ceramah. Saya kata, Jacob ni keluar apa ni, telang ni. Dia kata, Ustaz, kami mengeluarkan ni sos live. Rupanya live tu orang Islam kita. Jacob punya. Jacob punya tu, yang dekat KFC tu, live tu, orang kita punya. Saya pun viral. Saya kata, lepas ni, tolong belilah. Saya sekarang pergi cari lah. Rupanya tuan-tuan, produk orang Islam ni bukan satu aja. Banyak, tapi tak boleh nak endorse. Macam Ustaz, dia pun terus halal. Sebab kita tak minta halal. Cuba minta halal orang Islam punya. Alhamdulillah, kita boleh support industri halal ni cukup hebat. Orang Islam punya. Beri barangan orang Islam yang halal. Jangan duk cari yang lain pula. Ni ada Ustaz, paku tak apa. Jangan Ustaz, paku halal ada, paku halal. Paku nak cari halal, tak apa. Tayar mampu dia. Ni barangan, makanan. Sebab apa? Bila makanan kita jaga, insyaAllah keluarga kita akan hebat. Makan, ayah saya jaga dulu, babak makan ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ini, jagalah makanan kita bagi 15 minit pada Ustaz. Kita pula dengan mereka pun nak balik dah daripada jauh. Yang Sarawak balik tak lagi? Yang Sarawak tak balik, yang Ulu Kelang balik. Bapak. I love you. Tak apa, kita tahu daripada petang tu kan. Daripada pukul 6 tadi tu. Kalimantan. Orang Kalimantan. Di salah. Tak apa. Silah. Kereta Avanza BU WNA 7406. Kereta Avanza BU WNA 7640. Kereta Wajah WNH 961. Tak payah ubah lah, balik terus lah. Memang nak habis lah. WNL 1946 Proton Wajah Silver. Saiza, sila sambung. Tuan-tuan, puan-puan dan kawan-kawan sekalian, saya nak tambah sikit je. Apa yang Ustaz Abdullah Khairi sebut tadi, semuanya berkaitan tentang bagaimana nak jadi suami yang terbaik. Nak kata perfect memang sangat susah. Tadi Ustaz Said Nur Hisham tanya saya. Dia kata berapa kali mandi dengan isteri. Tuan-tuan, memang ada hadis Nabi SAW, Nabi mandi dengan isteri tau, tuan-tuan. Tapi, percaya atau tidak, semua yang Nabi buat ni, kita tak boleh buat. Bukan semua kita boleh buat. Sangat susah tau. Kalau boleh buat, makna awak hebat lah. Maknanya Nabi ni perfect. Contoh, Nabi kata apa? Inni azkurullah fi kulli yaumin sab'ina marrah aw kama qala. Aku berzikir pada Allah satu pagi, satu hari saja 70 kali. Dalam riwayat istighfar saja 70 kali. Bah, 70, banyak riwayat 70, 10. Tapi tuan-tuan, nak buat tu payah. Betul tak? Betul. Sebab nak buat tu payah. Samalah juga macam nak jadi macam Nabi Muhammad yang sempurna tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Sangat susah. Ada orang kata, Ustaz perfectionist. Maknanya Ustaz ni sempurna. Tak. Perfectionist tu kelemahan. Kalau tanya doktor-doktor, dia orang kata apa? Dia kata perfectionist ni penyakit. Dan saya ni ada penyakit. Penyakit saya ialah perfectionist. Tuan-tuan perempuan, tu sebabnya kita nak ikut Nabi Muhammad ni, kita cuba sedaya yang termampu. Selagi kita mampu, baru kita boleh jadi. Itu sebab Nabi masuk yang pertama, Al-Mahabbah. Yang kedua, At-Ta'awud. Yang ketiga, Adamut Tashbih. Jangan kita ni samakan isteri kita, suami kita dengan orang lain. Nabi tak pernah lah. Nabi datang, kalau balik rumah Aisyah, Nabi dengar Aisyah cakap apa-apa. Nabi Aisyah masak apa? Aisyah ni tuan-tuan, tadi Ustaz Syed sebut, dalam bab rumah tangga, banyak Aisyah riwayatkan. Kenapa? Kerana Aisyah petah berbicara. Kelebihan Aisyah petah berbicara, tetapi Aisyah tak pandai masak. Kenapa? Sebab Aisyah daripada keturunan orang kaya-kaya. Dia ramai khatam.
Abu Bakar kaya sebelum hijrah, kaya selepas hijrah, kaya ketika menjadi pemimpin. Tetapi duit dia habis banyak diinfakkan fi sabilillah. Itu sebab orang Islam kena kaya. Daripada asyrul mubasyirin, 10 orang kaya. Yang apa ni 10 asyrul mubasyirin yang masuk syurga tuan-tuan puan-puan, 8 daripada mereka adalah jutawan-jutawan ketika itu. Abdul Rahman bin Auf masa dia meninggal dunia tuan-tuan puan-puan, masa dia meninggal dunia dia ada 4 orang isteri. 4 orang isteri. Setiap isteri dia tinggalkan 80 ribu dinar. Setiap isteri. Setiap isteri dapat lebih kurang dalam duit Malaysia, kalau kiraan lama, 408 ribu ringgit Malaysia. Tak masuk lagi apa yang mereka akan dapat daripada tarikah. Tarikah ni tinggalan-tinggalan yang akan difaraidkan. Daripada unta 5 juta, daripada apa nama kambing 1 juta ringgit. Semua tu tuan-tuan nak bagi tahu orang-orang kaya. Nak bagi tahu tuan-tuan, mereka ni semua sahabat-sahabat Nabi yang suaminya hebat-hebat. Itu sebab muslim-muslimat, jangan kita samakan. Aisyah kehebatannya, dia suka menyampaikan. Itu Aisyah. Safiyah, Zainab, Ummu Salamah. Mereka ini tuan-tuan puan pandai masak. Pandai masak. Kalau Nabi pergi rumah Safiyah antara yang pandai-pandai masak. Tetapi bila Nabi balik rumah Safiyah, Nabi makan, Nabi tak kata tak sama macam Aisyah masak. Bila balik duduk rumah Aisyah, Nabi tak dia cakap, "Eh, kenapa hang masak ni? Tahu apa masin?" Kan ada riwayat masin ni, Aisyah juga riwayat. Nabi makan masin, tuan-tuan. Tak ada Nabi kata, tak ada je kak. Tak ada. Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Dia ni je kak sini, ya. Dalam rumah tak ada. Ini kata, ni ada. Tak apa, kita makan. Apa yang ada. Tak akut, tuan-tuan. Nak kenal orang ni kena tidur sekali. Saya dah tidur dengan dia tuan-tuan. Dah berjalan dengan dia, dah bermusafir jauh dengan dia, tahu perangai dia tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, inilah suami yang soleh, yang baik hati, sayang bini dan takut bini. Wallahu a'lam. Tapi nak bagi tahu, saya nak bagi tahu, jangan samakan. Nabi makan masin tuan-tuan, Nabi tak cakap apa. Nabi kata, "Aisyah, boleh tak kita tukar-tukar makanan? Aku suap lah macam mula-mula tu." Tuan-tuan, dia suap. Aisyah tak tahu pun masin. Bila masuk, "Uy, masin ya Rasulullah." Itulah nak cakap lah. Tuan-tuan, hebat tuan-tuan Allah. Kita kalah, waktu memang kalah. Saya, kadang-kadang kita banyak kan tuan-tuan. Saya cuba nak buat agar saya tak ditanya depan Allah Ta'ala. Di mataku tu nama lah tak. Kenapa kau buat, kau kaji, kau baca, kau tak buat? Saya cuba buat tuan-tuan. Perkara pertama yang saya buat, saya ini besar daripada kecil kat Syria tuan-tuan. Ayah saya hantar saya, umur saya 13 tahun. Saya balik umur 24 tahun tuan-tuan. Balik dari Mesir 24 tahun. Lepas tu kahwin. Kahwin 23 tahun. Tuan-tuan, saya ni hidup orang Arab. Jiwa orang Arab ni kasar tuan-tuan. Saya besar-besar tu tengok orang Arab kena pukul tu biasa. Budak-budak kena tampak. Kena tampak tu biasa kena ketuk kepala. Ya Rabbi! Rabbi tu selalu atas kepala. Kesnya Iqraq tak betul. Baraba Muhammadun Zaidan. Salah Iqraq. Wah! Wallah hantar Rabbi! Rabbi kena bodoh maksudnya tuan-tuan. Bodoh tu biasa atas kepala. Boom, bodoh, bodoh, bodoh. Bila dia pukul bodoh banyak kali, nak balik kan dia pegang kepala. Ya bunai, adu'ullah antakuna minas salihin. Dia pegang kepala, dia kata, "Aku doakan semoga kau jadi anak yang soleh." Dia panggil saya anak, ya bunai. Dia pukul tu sebab nak didik saya. Tuan-tuan, saya memang hidup saya kasar. Nak romantik pun tak. Nak kahwin, masa nak kahwin, saya bukan mengorak, saya nak ngerti mengorak macam mereka dua-dua lah tuan. Oh, itu dia duduk marah kat anak dia belanya. Gatal. Hang gatal itu. Kau tahu kan? Ha. Kau tahu kan? Tapi saya tak reti. Saya mak saya yang carikan, ayah cari. Bila kahwin dengan anak, kita tak reti nak sebut I love you tu suka aku suka. Oh, kan? Malu. Tak tahu, malu. Kita tak tahu. Jadi orang mat buku tu kan? Mat buku je ni. Payah. Masalah saya itulah masalah saya. Sehinggalah saya pada 2007, akhir 2007 saya forum perdana TV1 tu, mula-mula saya tu dekat Sarawak dengan Datuk Fadlan Khamsah. Saya duduk satu flight dengan dia. Masa tu Mas Wing panggil. Duduk tepi Datuk Fadlan Khamsah. Dia pun saya tanya dia, kita orang baru tanyalah. Tu macam mana yang Datuk menghadapi masalah masyarakat, lepas tu Datuk dengan keluarga, masa mesti tak ada kan tu. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya satu. Sebelum ustaz saya jawab apa tanya ustaz ni, saya ada satu benda. Macam mana you cakap pada isteri sebelum you keluar rumah, you cium tak dahi dia?" Oh, waktu saya terdiam. Saya terdiam.
Bila last? Macam ni soalan macam mana? Bila last mandi wajib? Ada pula yang mula mandi wajib. Mandi wajib. Mandi dengan isteri. Dia kan dia tak tanya mandi dengan isteri lah. Dia kata, bila last antar cium dari isteri? Saya tak jawab. Dia kata, bila time sah? Datuk, masa nak keluar pejabat. Malu saya cakap tu. Kenapa cakap-cakap? Awak cakap ke? Dia belakang dia. Ya, tak pernah. Inilah masalah kita pendakwah. Kita ustaz-ustaz. Kita tahu hukum tetapi kita tak belajar. Sejak, kita tak amal. Sejak hari itu, bila siang? Ha! Balik 2 jam dia nasihatkan saya. Datuk Alhamdulillah nasihat saya 2 jam. Sebab sampai KL 2 jam lebih kurang. Sampai-sampai dia kan saya tu pergi UKM. Sebab balik pagi, awal pagi dia pergi UKM. Dah tak sempat lah pergi rumah. Saya balik esok pagi tu. Nak pergi cerita, nak jadikan cerita. Esok pagi isteri saya datang. Macam biasa dia datang cium tangan kan. Dia cium tangan, dia cium tangan. So saya selalu cium tangan, saya telah dia. Suami. Kan cium tangan. Apa dia aku nak buat? Tuan-tuan, saya cium tangan saya. Saya pun pegang kepala dia. Hari itulah kali pertama saya tanya hari apa. Saya cium dahi dia. Gitu. Dahi cium. Bila saya keluar tu, oh maka, apa? Dia pegang tangan. Tunggu saya jadi bunyi kejam. Patah boleh. Dia pegang tangan saya. Dia pegang tangan. Saya cerita ni dekat tanyalah ustaz di bismillah. Saya tak malu. Sebab itu, that's my sejarah. Sejarah tak tidak ubah tuan-tuan. Itulah pokok sejarah saya belajar. Kita ni learning. Sentiasa belajar sampai mati tuan-tuan. Pegang tangan saya tu dia kata, apa? Dia orang Kelantan kan? Apa nak mati aku? Dia ingat saya nak mati sebab itulah pertama kali saya cium dahi dia sebelum saya jawab dia. Tuan-tuan, saya kahwin umur, masa tu saya kahwin pada tahun 2001 tuan-tuan. 2007, akhir dulu baru saya cium dahi. Tuan-tuan, jangan malu untuk kita buat sunnah Nabi Muhammad SAW. Percayalah tuan-tuan, buat insyaAllah Allah akan berkati. Itu nombor 3 tuan-tuan. Jangan samakan isteri kita dengan isteri orang lain. Suami kita dengan suami orang lain. Manakala yang terakhir tuan-tuan perempuan, perkara yang paling penting dalam rumah tangga, tak lain dan tak bukan, aktiru minat doa. Banyakkanlah doa. Saya nak nangis bila sebut usahlah cerita mak dia tak erti membaca tuan-tuan. Tak erti menulis, tak erti cakap apa nama cakap bahasa Inggeris dan sebagainya. Tapi doa tu tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan, isteri-isteri Allah bagi rezeki pada tuan-tuan perempuan sekalian. Perempuan diberi rezeki untuk masak untuk suami. Kenapa nak? Perempuan tahu tak Datuk Falah Datuk Harundin cakap apa? Dia kata sihir paling bahaya sekali ada sihir makan. Betul tak? Dia bagi sihir makan. Nombor 2 sihir angin. Sihir makan kalau kena sangat-sangat susah nak berubat, tapi kena usaha. Ini arwah cakap. Sebab saya dalam geng Darul Syifa, geng 21 saya ingat. Tapi tuan-tuan, nak bagi tahu, sihir, nak sihirkan orang ni dengan makanan. Itu sebabnya jaga-jaga sihir makan. Bagi orang kita ambil makanan tanpa kita kenal, itu sangat bahaya. Tuan-tuan, kita isteri tak payah tuan-tuan nak sihirkan. Tak payah nasi kangkang macam-macam. Betul kan? Saya nak cerita kes nasi kangkang ni berlaku dekat UKM. Saya ada seorang suami isteri datang ke bilik saya UKM. Dia ketuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kata, kenapa ni kak? Saya nak ustaz, nak minta tolong sikit. Boleh. Saya kata masuk bilik. Saya masuk bilik. Bila masuk bilik, isteri masuk, suami kat luar. Saya kata, pergi lah suami masuk. Oh. Dia kata, bang masuklah bang. Suami masuk dengan kasut-kasut bang. Kan tuan-tuan tahu bilik saya kan kapek. Dia masuk dengan kasut-kasut sebab saya nak semayang dekat atas tu senang. Saya tak payah pakai sejadah. Dia masuk dengan kasut. Bang, kasut kena buka bang. Abang, bukalah kasut. Kan saya buka kasut, baru dia buka kasut letak kat luar. Lepas tu dia duduk. Dia duduk, suami berdiri. Saya kata, kak, kenapa dia berdiri? Bang, duduk bang. Dia tak duduk. Isteri cakap, bang, duduklah bang. Barulah suami dia duduk. Saya pun pening. Apa dah jadi? Kan? Saya kata mungkin dia sakit daripada kecil kena sakit sawan apa dan sebagainya. Lepas tu saya kata apa masalah kak? Ustaz, saya nak tolong minta ustaz bagi pandangan kak siapa saya boleh bawa suami saya ni berubah. Saya kata kenapa? Suami saya ni ustaz teruk sangat ustaz. Teruk sakit dia tu ustaz. Tak boleh. Dia terlalu mendul lah sekarang.
kita katalah kalau dah betul kau kahwin, buat apa dulu hati saya? Pak ni ustaz, sebab sekarang kalau katakan makan ni, pak makan apa? Makan nasi tu, dia sebut nasi. Suami ni akan makan nasi saja. Lauk tak makan, dia kena bagi tahu apa makanan nasi dengan ikan, ayam serta dan sebagainya tu. Jadi karangan Melayu tuan. Bahasa Melayu punya karangan. Baru suami makan semua. Saya kata apa dah jadi ni? Dia kata ustaz, suami saya ni ustaz, dia ni dulu sangat garang ustaz. Pukul saya ustaz, kuat ustaz. Dia banyak buat benda-benda yang saya tak suka. Dia berzina ustaz, apa dia tak buat. Duit saya, dadah dia memang ambil ustaz. Jadi saya ni ustaz, sakit hati. Saya nak ubah dia, tak boleh. Lah kali macam mana, ada kawan saya nasihat, bawa pergi ke Negeri Sembilan. Saya tak payah pergi, apa ni, dia tak pergi. Saya pergi dengan kawan saya. Tuan-tuan tahu apa yang dia buat? Dia kata, ustaz, saya telah bagi suami saya makan nasi kandar. Saya minta dengan Tok Bomo tu, saya kata, tolonglah bagi suami saya yang lebih baik, ikut cakap saya. Tapi saya tak minta dengan dengan Bomo tu, jangan bagi sampai bendul macam ni. Tapi mungkin terlebih dos mungkin. Patutnya hantar 3 jin, dia hantar 10 jin. Tuan-tuan, suami dia jadi bendul betul. Saya kata, Masya Allah. Tengok. Saya kata, pergilah Darul Syifa. Ini memang kena pergi Darul Syifa sebab dia bagi nasi kandar. Saya kata, kenapa tak pergi berjumpa Bomo tu balik? Minta dia tarik balik jin-jinnya. Dia kata, ustaz, Bomo dah meninggal. Olah dah. Parah badan jadi pelik suami dia. Tuan-tuan, jangan ramai. Itu sebabnya, tuan-tuan. Perempuan tak payah pakai sihir. Bak kata dari Ustaz Lah hari ni, tadi Allah, Ustaz Lah tadi, dia cerita anak, mak dia baca pada anak-anak. Baca, ya Allah, kau bagi lembutkan hati anak-anak aku macam beras yang lembut ini, ya Allah. Haa, masa? Macam dia, isteri dia baca. Ya Allah, lembutkan hati suami aku, ya Allah. Wah, tu lembut tu. Tuan-tuan, puan-puan, jamak. Ah, balik hari ini. Tuan-tuan, nak beritahu, doa. Itu sebabnya Nabi SAW, dia suruh kita doakan suami ketika masa, ya Allah, tolonglah, ya Allah, ya Allah, masa doa, masa sediakan makanan, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, aku sediakan untuk suami, ya Allah, lembutkan hati suami, buat doa. Saya cuba buat benda-benda itu. Kita pakat-pakat buat. Inilah juga yang saya dengar. Suatu ketika dulu masa saya pergi semayang subuh, Datuk Nek Aziz Nikmat, masa tu dia menteri besar. Rumah arwah ayah saya dekat dia 2 kilometer. Jadi masjid yang paling dekat dengan kami ialah masjid tu. Jadi kami pergi semayang. Oh, subuh macam ni tu kan? Subuh ya. Tok Guru sebelum pergi pejabat, dia akan bagi tazkirah 15 minit. Lepas semayang subuh dia akan bagi tazkirah. Lepas tu dia tahniq pula nama orang. Dia tahniq orang ni, orang beratur orang ni. Wih, pelik saya orang, apa nama tu, guru ni. Ramai orang. Lepas tu yang beratur ni, tanpa melihat kepada parti politik. Semua ada. Kadang-kadang saya jumpa masa saya tahniq anak saya. Dia kata, ini pemuda. Dah tukar. Tak. Buat tahniq tu guru. Haa, tengok. Tahniq dia cari ulama' dan tahun. Dia jangan cari, apa nama, rokes tolong ni. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak belaka, nak bagi lembut hati ni, Allah bagi tahu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati ni akan ada penyakit. Nak ui penyakit ni sihat mana? Dia kata, doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'a. Suami doa isteri. Isteri doa apa suami? Mak pok doa anak-anak. Maka jadilah mereka itu keluarga yang bahagia. Jadi tuan-tuan puan-puan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Cukuplah 4 perkara. Semoga kita dapat amalkan 4 perkara yang boleh menjadikan kita suami isteri, suami yang sempurna, isteri yang sempurna, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita takkan sempurna seperti Nabi. Wallahu a'lamu bissawab. Ustaz Lah bisik pada saya tadi, dia kata, Ustaz Syahid, tanyalah soalan untuk hadiah yang terakhir ni. Boleh untuk hadiah terakhir ni, soalan yang saya nak tanya, siapa dalam masjid sekarang yang anak dia paling ramai? Ustaz Lah ada beradik berapa orang? Ada beradik 6. Anak 6. Siapa sini anak lebih pada 6? Berapa? 8. Ni ada depan ni 8. Ada yang lebih pada 8. Mak sendiri angkat tangan. Berapa tu?
9. Ha. Oh, ya angkat tangan dulu. Kalau yang sebelah nak angkat ke kaki. Ada lagi dulu. Ah, iya, bonda. Apa? 17 dia nak kambingkan apa ni? Dia ada, dia ada. So, okay, alhamdulillah. Sila. Alhamdulillah, hadiah dari Ustaz Abdullah Khairi tu. Ah, ya, ya. Berapa tadi, berapa orang? Berapa? 12. Eh? 12. 11. Alhamdulillah, barakallah. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Ramai yang tolong doa tu. Tapi saya pernah jumpa seorang ayah yang ada 19 orang anak, 10 orang hafal Quran. 19, dua mak, anak ada 19 orang, 10 orang hafal Quran. Saya ajar. Saya tak, bukan. Saya ajak TV 9 pergi ke rumah dia, rumah ayah ni, di Dungun, Terengganu. Pergi interview si ayah tu sendiri. Saya tanya dia, dah anak berapa orang hafal Quran? 10 orang hafal Quran. Saya tanya berapa lelaki, berapa perempuan? Kejap ustaz, nak kira. Nak kira, 6 lelaki, 4 perempuan. Kita kalau orang tanya berapa orang, tak payah kira lah. Sebab tak ada. Dan ayah ni ayah kepada Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi Ali, Qari semalam. Yalah, Qari yang biasa di halaqah tu, Ustaz Tirmizi yang berisi sikit. Yang abang dia tu digelar sebagai Sudais Malaysia. Abang dia Ustaz Syukri Ali tu, baca macam Sudais. Tahun 2017, masjid di Abu Dhabi import Ustaz Syukri ni jadi imam sebulan terawih. 2018, masjid di Abu Dhabi panggil lagi sebulan imam terawih. 2019, baru ni saya tanya Ustaz Syukri, pergi lagi tahun ni? Tak kira Ustaz, lama sangat tinggal anak bini dia kata. Tapi 2 tahun jadi imam Ustaz Syukri, adik dia Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi ni pernah wakil Malaysia menang pertandingan tilawah antara 30 buah negara dunia tanding di Maghribi. Wakil Malaysia nombor 1. Tuan-tuan tak tersedar pun kan? Sebab ini tidak di highlight sangat. Dia menang peringkat dunia. Ayah dia ni niaga pasar malam. Tapi anak 10 orang hafal Quran, masya-Allah. Ustaz Tirmizi cerita, ayah kami sangat garang, Ustaz. Dia balik niaga pasar malam, kami adik-beradik dengar motosikal ayah sampai, kami berkumpul buat bulatan ramai-ramai. Sadaqallahul azim. Ayah naik, baca sekali lagi. Allahuakbar. Hebat. Saya balik, saya cerita kat isteri saya. Saya kata, abang rasa anak ni ramai hafal Quran sebab ada 2 mak. Tak ada kaitan. Tapi memang, ini ayah yang hebat. Ini sebagai saya, dan saya baru teringat ni yang saya kata buat TV 9 tu tahun 2012 dulu. Baru ni kebetulan ada program di Dungun. Saya flight ada 4 jam lagi, saya singgah pergi ziarah. Betulan dia tak apa sihat. Ziarah si ayah itu. Kita nak belajar. Dia dah terbukti. Maka kami masih lagi dalam proses nak belajar. Tuan-tuan yang datang ni pun dengan niat nak belajar untuk menjadi ibu ayah yang terbaik pada anak-anak kita. Dan sebagaimana yang disebut oleh Dato' Izhar tadi, jangan lupa untuk kita terus doa. Saya insyaAllah nak minta izin Ustaz Abdullah Khairi. Lepas ni nak balik kongsi jugalah, nak suruh, nak pakat ni isteri. Doa yang Ustaz Allah Khairi sebut tadi, almarhumah bonda Ustaz Allah tu. Ibu-ibu di belakang pun bagus sangat. Dan memang itulah cara orang tua kita. Ya Allah, bagaimana kau lembutkan beras ini, lembutkanlah juga hati anak-anakku, suamiku, isteri ku. Moga-moga hati kita lembut untuk menerima nasihat dan teguran. Saya rasa mungkin kita sampai di sini pada malam ini. Kami terima kasih banyak-banyak pada pihak masjid. Cuma saya pun nak ambil sedikit kesempatan. Sebelum ni saya pernah datang kat sini, saya kongsi dengan jemaah kat sini, Muslimat, berkenaan dengan yang saya, Ustaz Aslim, dan juga orang kawan-kawan duduk ajak amal makanan-makanan sunnah.
madu yang Ustaz Izzah sebut tadi, yang batu soda, olive oil. Saya nak ucap terima kasih kepada yang bagi feedback. Ustaz, alhamdulillah anak saya yang berkehak asma tu duduk amal madu dah batuk, muntah, keluar lendir, dah lega dah. Dia bagi feedback. Saya ucap terima kasih lah. Ada yang bagi tahu migraine dia dah semakin kurang, resdung. Okey, kita rasa seronok bila orang amal, kemudian orang berkongsi. Yang paling banyak yang dapat feedback, ibu-ibu yang dah beritahu, Ustaz, anak perempuan saya dulu sebelum ni ada masalah waktu period tu, masa dia sakit perut waktu uzur tu, sesungguh tu. Sekarang tak ada sesungguh dah, Ustaz, alhamdulillah. Jadi kita pun rasa seronok bila orang bagi tahu feedback baik tu. Jadi yang tanya, memang saya memang selalu bawa macam biasa, dan kebetulan kami ada buat pack combo sikit bawah-bawah ni. Yang RM140 tu kami tengah buat promosi jual RM120 sahaja. RM120. Jadi sebab nak suruh masyarakat amal, tapi saya pun takut juga nampak ramai orang malam ni. Setakat yang ada berbaki je lah. Moga-moga ada manfaat pada yang amalkannya. Yang feedback saya bagi ucap terima kasih. Sekadar ini dulu daripada kami. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okeylah tuan-tuan, sekian kita nak ucapkan juga terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita, kesemua penceramah-ceramah kita wanita daripada pagi sampai malam. Terima kasih kepada semua jemaah.